あ saya hormati yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Pemateri narasumber pada pagi hari ini, Bapak Profesor Y. Andi Trisona, kemudian Bapak Dr. Aris Pramudia, para pemirsa dan ibu semuanya yang baik ada di Zoom ataupun YouTube yang kami hormati. Berbahagia pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Rahmat Gunawan. Saya pengendali OPT Ahli Pertama, Balai Besar Pramalan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, bisa bersama Bapak-Ibu semuanya. Di dalam acara Seminar Bimbingan Trek Teknis Peropat Tani episode yang 860. Kita sudah sejauh ini Peropat Tani bisa kita ikuti dan pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tema yang sangat penting yaitu pas pada waran batang coklat. Warna Batang Coklat merupakan uh, hama yang harus kita waspadai dalam rangka antisipasi kita untuk penjagaan atas produksi, terutama produksi tanaman padi. Di kesempatan yang uh, baik ini, kita mengundang narasumber kita, beliau, uh, Profesor. Andi Trisiono, beliau adalah guru besar Pas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian Bapak Dr. Aris Pramudia, beliau berasal dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tentunya yang kita bahas sangat menarik karena terkait dengan kurang batang coklat di mana orang batang coklat itu merupakan salah satu ancaman yang bisa menghebohkan terutama stakeholder pertanian. Dan tentunya kita mengundang kedua narasumber yang pertama terkait dengan hubungan antara iklim dengan OPT yang mungkin nanti akan banyak dibahas oleh Profesor kita, Profesor Andi. Kemudian kita juga uh, akan banyak mengetahui pengaruh OPT tentunya uh, kejadian orang batang copat itu bersama uh, pakar klimatologi, beliau yang uh, banyak memahami uh, secara uh, konsep tentang bagaimana memahami aspek-aspek klimatologi dan pengaruhnya terhadap uh, organisme pengganggu tumbuhan khususnya warung batang coklat. Tentunya beliau sudah banyak melakukan riset terkait dengan hubungan antara uh, kejadian OPT dan uh, kondisi uh, iklim. Uh, terutama uh, kejadian anomali iklim itu akan secara konsep banyak sekali yang akan kita dapatkan uh, dari beliau oleh Bapak Aris Pramudia. Untuk menghemat waktu uh, dan di sela-sela acara nanti kita juga akan uh, menyimak uh, keynote speaker dari Bapak Dirjen kita Dirjen Tanah Pangan, Bapak Dr. Suwandi terkait dengan kewaspadaan uh, menghadapi orang batang coklat dan antisipasi antisipasinya di dalam uh, ramalan warna batang coklat Balai besar peralaman OPT di secara nasional BPPT meramalkan uh, warna batang coklat di seluruh Indonesia itu seluas 32.740 hektar dari kejadian luas tambah serangan tahun musim tanam sebelumnya yaitu tahun 2022. 13.886 dan serangan kejadian luas tanda tambah serangan periode sebelumnya lagi itu 14.933 hektar. Jadi urutannya 14.000, 13.000 menurun sedikit dan diprediksikan meningkat sampai 32.000 hektar secara nasional. Tentunya ini bisa sekitar dua kali lipat dan metode yang digunakan untuk memperkirakan uh, warung batang coklat BBC itu adalah menggunakan uh, metode time series deret waktu dari kurang lebih tahun 2008 ya, sehingga uh, antisipasi akan kejadian uh, warung batang coklat yang bisa jadi dua kali lipat di musim uh, sekarang ini memang uh, harus diwaspadai tentunya juga uh, fenomena uh, anomali iklim dan El Nino ataupun uh, Al atau El Nino itu tentunya juga sangat berpengaruh nanti akan kita bahas bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama kali mungkin lebih baiknya saya sapa dulu Bapak Profesor Andi apakah sudah bergabung di forum Perwakilan Tani pada kesempatan pagi hari ini? Sudah Bapak, selamat pagi, terima kasih. Baik, Profesor Andi. Uh, mungkin kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Andi untuk uh, memulai. Uh, di sela-sela nanti, Insya Allah kalau Pak Dirjen beliau hadir langsung kita minta keynote speaker dari Pak Dirjen Pak ya. Uh, ya, tidak masalah ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke, okay. baik, Profesor Andi, silakan untuk memberikan paparannya terkait topik kita pagi hari ini yaitu kewaspadaan kita terhadap orang batang sempat. Silakan, Profesor. Yeah, terima kasih um, yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan jajarannya, um, Bapak uh, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Um, dan jajarannya, kemudian uh, Kepala Baris Besar um, OPT yang ada di Jatisari beserta jajarannya, um, Bapak Moderator dan juga Bapak Pembicara serta para hadirin semuanya yang ada di dalam uh, berbagai platform yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangannya untuk bisa apa sharing dan memikirkan bersama yang terkait dengan apa, orang coklat. Dan saya mohon izin untuk bisa share screen. Ya silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah. Oke, okay. terima kasih Pak Moderator. Jadi ini topik yang diminta oleh panitia adalah ramalan serangan BBC dan strategi pengendaliannya. Dan kemudian setelah saya berpikir sejenak, saya menyampaikan apa sedikit apa tambahan ramalan serangan BBC. saya kasih dalam tanda kurung apa akan outbreak. Nah, kalau saya mengikuti paling tidak 15 menit sebelum tadi acara dimulai, banyak sekali video-video yang sudah menggambarkan berbagai macam hal, teknologi dan sebagainya yang sudah diterapkan bersama-sama di lapangan dan juga tadi bapak moderator juga sudah menyampaikan mengenai ramalan musim tanam depan ini yang kemudian luas raganya sekitar 32 ribu hektar yang itu meningkat dari musim tanam sebelumnya. Apakah Pertanyaannya kemudian nampaknya tepat ya. Apa akan outbreak? Nah ini yang saya pikir perlu kita pikirkan bersama-sama dan kemudian saya sangat berharap nanti banyak sharing dari teman-teman, bapak ibu PUPT, penyuluh ataupun siapa saja yang banyak bekerja di lapangan dan apa concern dengan masalah orang coklat ini ya. Jadi nampaknya nanti yang saya bicarakan juga ini semacam apa ya summary atau ringkasan atau mungkin review balik mengenai apa yang ada di dalam dokumen, eh video, kemudian apa yang disampaikan Bapak moderator dan mungkin juga dari pengalaman Bapak Ibu semuanya yang Bapak selama ini sudah bekerja dengan warna coklat sehingga ada tiga bagian yang ingin saya bicarakan yang pertama adalah kilas balik outbreak warna batang coklat ya nah ini tentunya tidak hanya kemudian kita ataupun saya menyampaikan outbreak besar itu terjadi tahun berapa gitu ya. tapi yang Jauh lebih penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari outbreak-outbreak sebelumnya ini dan bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi lebih baik untuk kedepannya. Nah, kemudian yang kedua juga saya sangat yakin bahwa para peserta webinar pada pagi hari ini sudah sangat-sangat mengenal mengenai apa itu outbreak gitu ya, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung ataupun mendorong terjadinya outbreak gitu? Uh, tetapi nanti ada beberapa slide yang kemudian saya akan gunakan untuk mengkilas balik, mereview kembali, dan supaya kemudian kita bisa apa tadi hubungannya dengan nomor satu adalah belajar kembali. Dan baru kemudian nomor tiga saya akan membicarakan mengenai bagaimana kita bisa barangkali mencegah atau mengelola seandainya itu outbreak tidak bisa sepenuhnya kita kita apa uh, hentikan gitu ya okay. nah maka pada waktu saya menyiapkan kemudian pertanyaannya adalah yang muncul di kepala saya adalah apa ada yang baru ya atau yang belum kita ketahui tentang orang batang coklat ini ya dan kalau tadi kita Mendengarkan video-video tadi itu sebetulnya sudah sangat banyak sekali yang apa um, ilmu ataupun teknologi yang ada di dalamnya, ya. Maka pertanyaannya sekali lagi, apa ada yang baru atau yang belum kita ketahui? Gitu. Nah, silahkan nanti kemudian ini kita renungkan bareng-bareng, gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk untuk memberikan pandangan saya, gitu ya. Jadi pandangan saya itu adalah bahwa sudah sangat banyak gitu ya hal-hal yang sebetulnya sangat esensial yang kita ketahui tentang BBC ini dan pengelolaannya. Dan itu terbukti dari apa yang kemudian nanti di video, meskipun video itu hanya baru menampilkan mungkin sebagian saja dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita ketahui terkait dengan warung batang coklat ini. Gitu ya. Nah, dari sekian besar, apa pengetahuan dan pengalaman dan juga keterampilan yang kita punyai, maka kemudian yang saya kemudian memikirkan kembali adalah apa, apakah yang sudah kita ketahui tadi itu sudah diimplementasikan, baik itu dalam skala sempit, syukur-syukur, skala luas, syukur-syukur, skala nasional, gitu kan nah ini yang barangkali menurut saya apa kadangkala uh, terjadi gap gitu ya terjadi gap antara apa yang pengetahuan pengalaman dan teknologi yang kita punyai dengan praktek ataupun apa yang terjadi di lapangan nah kalau kemudian tadi kita atau saya paling tidak mengatakan bahwa banyak sebetulnya yang sudah kita ketahui dan mungkin pengetahuan dan teknologi yang kita ketahui itu cukup sebetulnya untuk mengelola WBC ini maka pertanyaannya adalah di mana gap ini kemudian seringkali muncul gitu kan. Nah, ini yang saya pikir sangat-sangat penting dan nanti uh, saya yakin teman-teman uh, um, apa petugas pertanian tadi UPPT penyuluh pertanian ataupun yang lain atau praktisi itu nanti monggo bisa melakukan apa sharing untuk kemudian kita pahami bersama mengenai apa hal ini gitu ya. Nah, maka kalau kemudian kita melihat apa pengalaman paling tidak dalam uh, mungkin sekitar 15 tahun terakhir gitu ya. Ada dua barangkali outbreak yang cukup apa uh, noticeable gitu ya, cukup besar dan cukup dinotis ataupun di, 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 diketahui oleh publik gitu kan. Oke. Jadi yang pertama adalah di era tahun 2010-2011, yang itu outbreak dan menurut laporan ini sumbernya juga dari kementerian ini ada sekitar 250 ribu hektar, gitu ya. Dan kemudian uh, outbreak yang berikutnya yang cukup besar juga di 2017-2018, gitu ya. Nah, maka saya tidak bisa menyampaikan apakah kemudian outbreak wereng itu mengikuti siklus tertentu dalam artian waktu kurun waktu tertentu. Saya kok belum bisa melihat apa ya pengalaman selama ini dalam apa, mungkin 3 empat dekade yang kemudian itu sesuatu yang merupakan siklik gitu ya yang kemudian terjadi setiap waktu tertentu gitu ya. Nah, namun yang kemudian perlu saya tekankan di sini adalah pada waktu kemudian outbreak ini, atau pada waktu populasi ini mulai merangkak naik, apakah kemudian early warning system ya, itu berjalan dengan baik? Nah, ini saya kira yang sangat-sangat penting. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa mencegah terjadinya outbreak dalam skala yang besar, yang kemudian kita harapkan sedini mungkin kegiatan. Pengelolaan ataupun nanti pengendalian itu bisa diterapkan sehingga outbreak yang lebih besar itu tidak terjadi. Jadi kuncinya saya pikir di dalam early warning system ini, okay? early warning system. Karena teknologi-teknologi tadi misalnya dengan menggunakan gadung, menggunakan mikrobia dan sebagainya dan sebagainya itu sudah ada, ya. Dan itu sudah ada di masyarakat, sudah dipraktekkan. Dan sebetulnya sebagian dari early warning system juga sudah kita jalankan. kan? Tadi misalkan uh, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa oh musim tanam depan itu 32.000 ribu loh ya. Gitu. Nah ini kan sebetulnya sebagai sebuah peringatan dan apa yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya adalah bagian dari early warning system. Gitu. Nah, saya hanya mengulik balik uh, dua peristiwa tadi ke belakang. Jadi ini misalnya di gambar yang saya ambil di tahun 2010 gitu ya, uh, dan di situ masih terlihat almarhum uh, Profesor Kasumboko Untung um, uh, bersama Pak Narno ini uh, koordinator PUPT Kabupaten Klaten waktu itu. Dan sebetulnya kami sudah berjalan mulai tahun 2009, 2010 dan outbreak besar itu terjadi tahun 2011. Tapi tanda-tanda terjadinya peningkatan populasi itu sudah terjadi. Nah ini paling tidak early warning system yang yang kami kami lakukan dalam skala kami, gitu kan? Bahwa kemudian menyampaikan pengamatan-pengamatan meskipun saya tidak punya program-program untuk apa meramalkan itu saya tidak tidak menekuni di, di aspek itu dan tadi saya kira teman-teman BUPT sudah melakukan itu semuanya gitu nggih. Okay? Tetapi dari Kegiatan-kegiatan di lapangan, kemudian pengamatan di lapangan itu, kemudian ada menunjukkan sinyal-sinyal yang kemudian peningkatan populasi itu eh, terjadi. Gitu nah ini kemudian sama ini di tahun 2017 yang merefer pada dua kejadian tadi ya dan saya ingat betul bahwa tiga minggu yang lalu saya ketemu dengan pak gandhi juga dalam satu perjalanan yang sama dan kita membicarakan mengenai, mengenai orang coklat dan beliau ingat betul mengenai tahun 2017 itu pada waktu itu memang kami bapak dekan fakultas pertanian itu mengundang bapak ibu teman-teman dari laboratorium untuk diskusi bersama di fakultas yang kemudian kami sampaikan data-datanya bahwa ini nampaknya kok orang coklat ini orang batang coklat ini semakin merangkak naik gitu ya Nah maka saya kira partisipasi dari berbagai macam stakeholder dalam kaitannya dengan Warning, uh, warning atau early warning system ini menjadi sangat-sangat penting supaya kemudian uh, bisa kita antisipasi dengan lebih baik. Oke. Jadi itu saya pikir kilas balik yang kemudian ada beberapa poin yang bisa kita ambil uh, satu bahwa kemudian populasi itu tidak datang sekonyong-konyong, gitu ya, dan memungkinkan bahwa sebetulnya kita melakukan early warning supaya kemudian mitigasi itu bisa diterapkan dan kemudian outbreak yang lebih besar itu bisa kita minimalkan. Nah sekarang kita lihat outbreak itu sebetulnya apa dan ini terkait dengan yang pertama tadi dan faktor pendukungnya apa gitu ya. Nah ini saya ambilkan dari strong ya dalam bukunya apa bukunya yang ditulis oleh Markus Coogan ini ya Ecological Theory dan Integrated Pest Management. Outbreak itu cirinya ada satu dua tiga empat. Yeah. Outbreak itu biasanya populasinya tinggi dan merugikan. Saya kira kita semua memahami ini dua. Yeah. Yang kedua bahwa itu adalah merupakan suatu fase dalam dinamika populasi suatu spesies hama. Jadi memang hama-hama tertentu bisa saja itu kemudian outbreak. Yeah. Nah, kapan terjadi outbreak dan sebagainya itu yang tidak mudah untuk kemudian kita prediksi. Dan outbreak itu juga tertarik ataupun merupakan bagian dari dispersi serangga atau dispersi itu juga bisa pula berperan di dalam outbreak serangga. Nah yang ketiga bahwa fase outbreak itu dimulai dengan beberapa kejadian atau fase lain sebelumnya maka tidak terjadi sekonyong-konyong gitu ya sehingga sebetulnya ada waktu bagi kita untuk melakukan deteksi dan kemudian eh, pada saat sebelum terjadi outbreak besar kemudian bisa kita lakukan hal-hal untuk mencegahnya gitu. Nah, yang keempat bahwa outbreak itu adalah resultante dari beberapa faktor. Jadi nampaknya ya kalau Bapak Ibu nanti Eh, mirsani ataupun melihat kejadian di lokasinya masing-masing ya bahwa itu tidak single factor tidak hanya satu faktor saya kira kita sangat paham ya misalnya kita bisa mengatakan bahwa oh varietas peka karena kita tidak menanam varietas peka mungkin betul gitu ya tetapi apakah kemudian kalau kita tidak menanam VUTW atau suatu waktu kita menanam varietas peka pasti akan terjadi outbreak saya yakin tidak. Kita juga tahu bahwa oh penggunaan insektisida itu bisa mendorong terjadinya outbreak karena mematikan musuh alami, resistensi, resurgensi dan sebagainya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kalau kita menggunakan pestisida akan selalu terjadi outbreak? Ya. Kalau kemudian kita berbicara misalkan musim ya, kaitannya dengan hujan, suhu, temperatur, kemudian panjang penyinaran dan sebagainya. Nampaknya data yang ada baik untuk orang coklat maupun berbagai macam spesies hama yang mungkin pernah saya pelajari bahwa itu selalu merupakan resultante. Nah, ini nanti kalau misalkan kemudian untuk kaitannya dengan peramalan, maka kemudian jadi sangat penting yang nanti kemudian akan saya sampaikan di bagian akhir dari slide gitu. Nah, di dalam konteks komunitas ya tropik hubungan tropik antara satu dengan yang lain maka di sini paling tidak sudah coba kita rangkum tadi bahwa ada sebetulnya di dalam komunitas itu faktor-faktor yang mempengaruhi yang disebut sebagai faktor horizontal, faktor vertikal dan kemudian juga faktor eksternal. Faktor vertikal itu misalnya apa? predasi, parasitasi kemudian terjadinya penyakit uh, pada pest ataupun orang coklat dalam hal ini, gitu ya. Jadi ini peran dari musuh alami yang menjadikan sangat penting. Tetapi juga bisa terjadi antar sesamanya dalam bentuk kompetisi antar populasi, spes, uh, apa antar individu di dalam uh, populasi warna coklat ataupun intervensi ataupun Petisi antar spesies dari hama-hama yang sama-sama menggunakan padi sebagai habitatnya. Nah di luar itu faktor yang horizontal maupun vertikal bisa saja itu dipengaruhi faktor yang lebih besar yang external factor Di antaranya apa weather, ya, cuaca, hujan, panas, ya kemudian temperatur, dan sebagainya. Tetapi juga kita sangat paham bahwa itu juga akan sangat dipengaruhi bagaimana kita menggunakan insektisida ini dan juga bagaimana kita menanam atau tidak menanam varietas unggul tahan wereng ini. Nah, jadi ini kompleksitas yang menunjukkan bahwa banyak faktor yang nanti akan me switch ataupun menekan apa buttonnya ataupun coloannya dari apakah akan terjadi outbreak atau tidak, itu ternyata itu adalah resultante dari sekian banyak faktor. Nah, ada dua slide yang ini sengaja saya ambilkan slide yang sangat lama, tahun 50-an dan yang satu nanti tahun 40-an, yang menunjukkan bahwa parasitoid dan predator itu biasanya akan ketinggalan dibandingkan perkembangan populasi warna coklatnya. Dan saya kira prinsip ilmu pemahaman kita di tahun 40-50 itu masih sama sampai sekarang. Jadi ada waktu yang berbeda antara perkembangan populasi hama dengan muswalaminya. Dan hama itu akan berkembang lebih cepat terlebih dahulu. Dan nanti juga ada batasan seberapa jauh, seberapa besar musuh alam ini akan mampu. Ya. Sehingga kalau terjadi outbreak, ya atau populasi semakin meningkat, maka sebetulnya musuh alam ini sudah tidak mampu lagi mengendalikan. Artinya kendali itu sudah lepas. Karena kalau kendali itu masih ada, maka populasinya akan rendah. Populasinya akan di dalam kondisi yang balas. Jadi ini misalnya contohnya untuk predator. Yang itu sama dengan untuk parasitoid, bahwa borarnya itu akan meningkat lebih dulu parasitoidnya. Nah, maka pertanyaannya adalah pada waktu orang itu meningkat, populasinya tinggi, mungkin di sini sudah terjadi outbreak, kerusakan itu sudah terjadi, baru musuh alam itu merangkak naik kan gitu kan. Jadi ada ketinggalan. Ada ketinggalan pada waktu fase-fase kritikal -fase yang kemudian outbreak itu akan kick off, akan kemudian terjadi gitu nggih. Okay? Nah, yang kemudian poin yang lain yang ingin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah outbreak dan ini ada di dalam tadi eh apa bukunya Kogen tadi yang mengenai dispersi gitu ya. Jadi kalau tadi kemudian ada satu dokumen yang menunjukkan bahwa bagaimana spot ini ditangani dengan baik gitu ya. Dan itu it's good gitu ya. Itu baik dan perlu dilakukan seperti itu gitu ya. Nah, tidak kalah pentingnya ya, tidak kalah pentingnya bahwa spot ini sebetulnya sebagai sumber info, sumber inokulum ya. Yang ini kalau kemudian eh, saya sisir dengan radius 2 km, saya temukan bahwa tanaman padi yang masih sangat hijau itu sebetulnya populasi orang coklatnya sangat tinggi karena baru saja menetas. Jadi sudah ada migrasi gitu. Dan kejadian seperti ini sudah saya temukan berulang kali saya nggak tahu berapa banyak jumlahnya gitu ya. Tetapi begitu ada spot kecil maka kalau kita melakukan pengamatan mungkin 3 4 hari sebelumnya atau pada hari yang sama maka biasanya di tanaman yang masih sangat sehat itu akan kita temukan banyak instar satu. Nah, maka dalam kaitannya dengan melakukan mitigasi tadi supaya kemudian tidak terjadi penambahan luas serangan, peningkatan populasi dan sebagainya, maka fokus kita itu tidak hanya pada spot ini tetapi juga melakukan pengamatan pada tanaman-tanaman masih sehat. Karena ini populasinya bisa biasanya sudah akan jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam populasi awalnya ini. Gitu ya. Jadi dispersi distribusi migrasi itu faktor penting yang berkaitan atau berkontribusi dalam masalah uh, outbreak mengenai orang coklat ini. Nah, saya sudah akan masuk pada bagian yang terakhir nih ya, mengenai manajemen. Manajemen. Jadi kalau ini saya bandingkan ya, bandingkan dengan katakanlah berbagai macam literatur yang ada di luar sana dengan apa yang sebetulnya sudah kita 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 ketahui dan kemudian kita terapkan di lapangan sejak tahun 89 sampai sekarang ya mengenai PHT atau mengenai IPM pengelolaan hama terpadu warna coklat ya secara konsepsual itu seperti ini nih ya misalkan saya ambilkan dari naranjo et all tahun 2020 ya jadi yang warna kuning ya di bagian bawah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk piramida, maka ini adalah tindakan-tindakan atau teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan untuk mengelola orang batang coklat supaya kemudian tidak terjadi outbreak. Gitu ya. Di antaranya apa? Misalnya cultural control, tanaman tahan hama, ya biological control, musuh alami, dan sebagainya. Sehingga ini bisa saja kita jadikan sebagai tindakan preventif ya bahwa tadi misalnya oh ya kalau kalau apa wereng coklat ya kita sebaiknya menanam varietas unggul tahan wereng misalkan kan gitu oh kalau kemudian kita tahu bahwa VUTW sudah ditanam bagaimana nanti kemudian kita bisa membantu musuh alami supaya bekerja lebih baik ya kalau kemudian kita mau membantu musuh alami supaya bisa bekerja lebih baik diantaranya oh mungkin kita tidak menggunakan insektisida atau pestisida kalau itu memang tidak diperlukan. Nah, sebetulnya tindakan-tindakan itu termasuk misalkan apa sistem tanam jajar legowo dan sebagainya adalah usaha-usaha kita, teknologi-teknologi yang bisa diterapkan untuk menghambat perkembangan populasi orang coklat. Nah, tentunya Kemudian detection ya ataupun pengamatan itu menjadi sangat penting untuk nanti memahami betul apa yang terjadi di dalam ekosistem padi ini. Sehingga kalau tadi bahwa ini selalu dilakukan monitoring dilakukan, maka pada saatnya memang kemudian populasi itu sudah semakin tinggi ya, semakin tinggi dan tadi saya mengatakan kalau tinggi itu berarti mungkin sudah lepas kendali dari musuh maka intervensi lain itu mungkin diperlukan intervensi lain itu apa? Misalnya penyemprotan. Penyemprotan dengan apa? Kalau mau menggunakan insektisida nabati ya monggo, mau menggunakan entomopatogen dipersilahkan, mau menggunakan insektisida kimia sintetik itu juga menjadi pilihan. Gitu ya. Tetapi itu adalah pada piramida top ya paling yang paling akhir gitu ya itu menjadi pilihan yang terakhir sehingga yang harus kita usahakan sebetulnya adalah yang Paling bawah uh, paling ini yang kemudian berwarna kuning. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan yang kita konsep di Indonesia yang sudah lama kita tekuning, kita lama kita ketahui dan kemudian kita terapkan ada komponen dan prinsip PHT, maka diantaranya apa budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengendalian hayati, memahami biologi hama dan sebagainya dan itu setara dengan warna kuning di sana. Ya. Kemudian pengambilan sampel pengamatan mingguan dan sebagainya ambang ekonomi itu setara dengan di piramida yang di tengah di sana, gitu. Ya. Yang terakhir misalkan petani sebagai ahli khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan pestisida itu setara dengan puncak piramida. Gitu. Jadi tidak ada bedanya antara perkembangan. Pengelolaan hama secara konsepsual di tingkat internasional dengan apa yang kita sudah jalankan selama beberapa dekade. Nah, kalau kemudian saya atau kami tampilkan dalam bentuk yang sedikit berbeda, ya, dalam konteks ini, waktu sumbu x-nya dan sumbu e-nya itu adalah population density atau apa, kepadatan populasi, maka ya. Kalau kita mengikuti prinsip dari PHT pengelolaan hama terpadu, maka sekali lagi bahwa pada waktu populasi itu masih di daerah wilayah hijau ini ya, garis hijau garis keseimbangan umum, ini kan kita coba teknologi-teknologi yang tadi itu yang ramah lingkungan, varietas unggul tahan wereng, kemudian jajar legowo dan sebagainya dan sebagainya gitu ya tetapi begitu populasi ini sudah mulai merangkak naik dan menyentuh garis biru muda atau biru hijau eh biru tua ya ini saya bedakan biru muda ini adalah kalau misalnya kita menggunakan insektisida insektisida yang non kimiawi sintetik jadi misalnya menggunakan nabati atau pelepasan musualami atau menggunakan entomopatogen maka kemungkinan itu ambang ekonominya lebih rendah dibandingkan kalau menggunakan pestisida kimia sintetik. Karena biasanya yang nabati ataupun menggunakan musuh alami itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan yang kimia sintetik. Sehingga ambang ekonominya itu lebih rendah. Tetapi saya secara pribadi menyarankan bahwa penggunaan nabati pun itu perlu memperhatikan ambang ini. gitu ya. Jadi kalau populasinya masih sangat rendah, ya, misalnya 0,1-0,2 ekor perumpun, saya kira mungkin serahkan saja pada musuh alami yang sebetulnya sudah ada di lapangan. Kita ikuti perkembangan mingguannya seperti apa. Kalau kemudian nanti tetap terus merangkak naik, baru kemudian kita bisa menggunakan yang apa insektisida ataupun bahan pengendali yang kemudian lebih ramah sebelum kita menggunakan yang kimia sintetik nah saya kira itu konsepnya gitu ya dan kemudian kalau ini simulasi saja bukan simulasi ya tapi in, apa uh, ya semacam simulasi atau um, pemikiran yang kemudian saya saya tunjukkan dalam bentuk apa gambar gitu ya jadi kalau misalnya ini adalah misalnya populasi orang coklat yang tidak overlapping generasinya. Jadi generasinya agak patah, generasi satu, generasi dua, generasi tiga, maka kemudian kita bisa melihat ada tiga puncak. Gitu ya. Tiga puncak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pada puncak ini, sesuai dengan konsep ambang ekonomi dan sebagainya, mungkin kita akan melakukan tiga kali. Tetapi penurunan populasi yang akan kita peroleh akan beda kalau teknologi yang kita gunakan itu berbeda. Kalau teknologinya itu memang lambat, tidak efektif atau efektivitasnya rendah maka akan menurun tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau teknologi yang kita terapkan itu kemudian eh, apa sangat tinggi maka kemudian penurunannya populasinya sangat cepat gitu ya. Nah, berbeda nanti kalau misalkan generasinya itu sudah overlapping gitu ya. Mungkin di dalam satu musim tanam padi akan ada tiga generasi warna coklat gitu. Tetapi jumlah peaknya, ya peaknya atau puncaknya, meskipun generasinya akan tiga, kalau overlapping itu peaknya akan ada banyak gitu. Nah sehingga nanti apa yang kita lakukan itu kemudian membutuhkan frekuensi yang lebih banyak. Nah apalagi nanti kalau teknologi yang kita terapkan itu efektivitasnya rendah, maka itu akan jauh lebih banyak. Nah, saya kira message-nya itu. Jadi, dengan kata lain, kalau kemudian di lapangan, ya ini pandangan saya adalah, kalau populasi sudah tinggi, ya jangan segan-segan menggunakan insektisida kimia sintetik yang kemudian memang menurunkan populasi itu dengan cepat. Ya, tapi kalau populasinya sedang-sedang saja, tadi saya tunjukkan dengan ambang ekonomi yang kedua, yang berwarna biru muda, ya kita bisa memilih yang lebih ramah, karena populasinya masih relatif lebih rendah. gitu ya. Nah, ini saya kira interpretasi dari gambar yang kemudian saya tunjukkan pula dengan gambar sebelumnya. Oke. Nah, maka kuncinya apa sebetulnya? Kuncinya kalau saya berbicara mengenai warna coklat, maka satu varietas unggul tahan warna itu adalah yang pertama. Itu ya sebagai apa tindakan preventif pertama untuk tidak mendorong, tidak mendukung perkembangan populasi. Yang kedua adalah meningkatkan peran musuh alami. Dan saya yakin ini Bapak Ibu semuanya sudah tahu bagaimana cara meningkatkan peran musuh alami. Gitu ya, tinggal kemudian kita praktekkan terus gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah hindari penggunaan pestisida yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan, maka tepat di dalam menggunakannya. Tepat itu diantaranya ya, tepat enam tepat gitu ya. Dan kemudian juga kalau saya menunjukkan tadi bahwa dalam populasi outbreak yang sangat tinggi biasanya meskipun kita menggunakan insektisida yang sangat efektif tetapi tidak cukup hanya sekali biasanya membutuhkan pengulangan. Nah ini juga dalam masuk kategori tepat karena populasi itu kemudian masih bisa berkembang. Oke. Nah tidak kalah pentingnya adalah deteksi dini. Oke. Dan saya yakin ini Bapak Ibu. Semua itu di wilayah kerjanya masing-masing, saya yakin itu sangat memahami betul mengenai kondisi barang coklat di daerah wilayah kerjanya, sehingga deteksi dini dan kemudian melakukan mitigasi dalam skala yang di wilayahnya masing-masing, ataupun mungkin nanti ditarik ke atas untuk kemudian dipikirkan dalam skala nasional. Itu saya kira menjadi sangat penting. Nah, maka ini dua slide saya yang terakhir. Nah, kalau kita berbicara peramalan tadi yang sudah disampaikan oleh apa, hasil ramalan teman-teman bapak ibu di BPPOPT, itu 32.000. Nah, jadi peramalan jangka panjang, musim atau tahunan itu baik dan bisa dilakukan atau mungkin bahkan harus dilakukan. Ya. Nah, on top dari itu jangka pendek. Ya, peramalan jangka pendek yang berdasarkan data mingguan itu saya yakin harus dan itu mungkin lebih precise karena tadi bahwa outbreak peningkatan populasi itu adalah merupakan resultante dari berbagai macam faktor yang itu mungkin setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin setiap bulan itu berubah. Sehingga apa yang sudah disampaikan dari hasil ramalan BBPOPT sangat bagus. Tetapi nanti kemudian pesan yang ingin saya sampaikan bahwa data hasil pengamatan mingguan yang dikumpulkan oleh teman-teman yang ada di lapangan itu akan menjadi masukan yang sangat bagus untuk digabungkan dengan ramalan jangka musiman tadi menjadi dasar di dalam pengelolaan PUPT ini. Eh pengelolaan apa wah coklat ini. Eh sekali lagi bahwa faktor penentu keberhasilan di dalam model peramalan saya yakin itu ada tiga besar yang yang saya pikirkan satu adalah ketepatan variabel yang digunakan variabel apa saja yang kemudian dipilih yang itu nanti digunakan untuk menyusun equationnya dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana model itu kita train dalam artian bahwa apakah model itu akan selalu tepat dalam berbagai macam kondisi misalkan saat populasi rendah saat populasi sedang saat populasi tinggi Nah, ini training-training model ini, saya kira menjadi faktor yang penting juga. Dan sekali lagi, bahwa monitoring itu menjadi kunci, dan kita sama-sama, saya pikir, masih dalam apa tertantang untuk bagaimana melakukan pengamatan mereng coklat ini dengan cara-cara yang sekarang menggunakan teknologi, ya. Nah, nampaknya sampai sekarang itu masih kita harus turun ke sawah kemudian mengamati eh, karena belum ada teknologi yang lain yang membantu yang kemudian mengurangi apa eh, faktor human ini. Saya kira begitu Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan apa, pada pagi hari ini dan saya menunggu respon dari Bapak Ibu peserta webinar seringnya pengalamannya dan nanti masukan masukannya sekali lagi terima kasih dan sementara saya kembalikan kepada Bapak moderator dan saya akan stop sharing. Matur nuwun. sama sami Profesor Andi. Kita masih ada kesempatan sebenarnya Pak Profesor sekitar 15 lagi mungkin menyambung dari apa yang disampaikan Profesor Andi tadi baik terkait dengan warung batang soka dan uh, uniknya Profesor Andi itu selalu memberikan di dalam paparannya adalah problem solving atau uh, bagaimana mengatasi permasalahan uh, tadi disampaikan tentang piramida untuk penanganan WVC jangka pendek ataupun jangka panjangnya sehingga beliau memberikan solusi atas penanganan-penanganan yang bisa dilaksanakan. Mungkin saya masih karena memang kesempatannya Profesor Andi masih ada, mungkin masih ada beberapa yang perlu saya dalam lagi di Profesor Andi ya sebelum kita beralih ke Pak Dr. Aris Pramudia. Juga karena ke Profesor Andi itu juga kalau tadi saya belum Uh, menyampaikan tentang kurikulum vitae beliau beliau S1 di UGM, kemudian S2 beliau di uh, Michigan, kemudian S3 di Missouri. Uh, beliau juga uh, konsultan VA, FAO Food and uh, Agriculture Organization, ya, sehingga uh, mungkin perlu diperkuat lagi, Profesor Andi, tentang. Uh, mungkin bahasan tentang untuk menghubungkan antara uh, apa yang jadi rekomendasi FAO yaitu uh, pertanian cerdas iklim dengan tadi problem solving yang piramida yang pak Profesor Andi sampaikan karena ketika bahasan uh, smart uh, apa namanya Pertanian cerdas iklim, Profesor Andi eh, menyampaikan tentang pemanfaatan salah satunya data-data data-data eh, tanah, data-data bahkan penggunaan citra satelit dan sebagainya. Tetapi menghubungkan antara eh, pertanian semat iklim, kemudian dari piramida pengendalian OPT tadi, seperti apa Pak Profesor Andi, sehingga eh, apakah memang hanya sekedar waktu tanamnya yang tepat ataupun bagaimana untuk menangani mengantisipasi adanya kejadian outbreak WC karena di, di di forum yang lain profesional ini juga juga menyampaikan bahwa populasi orang batang coklat itu menurun saat curah hujan harian tinggi Apakah menanamnya itu berarti memang Ketika puncak musim hujan dan sebagainya, mungkin langsung profesor Andi bisa menghubungkan antara uh, semak uh, iklim, pertanian sudah sedikit, dengan uh, manajemen uh, pengelolaan WPC yang profesor Andi disampaikan tadi. Silakan, Profesor. Yeah, Oke, um, terima kasih, Bapak moderator. Um, apa um, Mohon maaf kalau... Tadi saya selesai lebih cepat gitu ya. Apa? Uh, saya pikir 30 menit um, uh, waktu saya. Tapi saya kira mah bagus untuk kemudian kita bisa menggali lebih detail sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Dibandingkan waktunya saya habiskan sendiri gitu. Oke. Jadi begini, um, cuaca, anasir cuaca atau iklim secara secara besar itu sangat, saya kira sangat bukan saya kira ya, sangat pasti itu mempengaruhi kehidupan OPT ya, termasuk orang coklat gitu ya. Nah, namun dari apa yang pernah saya baca dari berbagai macam apa sumber bahwa kemudian tidak selalu ya, tidak selalu, tidak selalu efek dari anasir iklim, entah itu temperatur, curah hujan, kelembaban dan sebagainya itu akan selalu sama pada setiap individu spesies yang sedang kita bicarakan. Jadi bisa saja pada spesies A kelembaban tinggi itu mendorong perkembangan populasi, tetapi sebaliknya pada spesies B maka variabel yang sama itu justru menghalangi -me ataupun menghambat perkembangan populasi. Nah, nanti mungkin dari bapak apa Pak Aris bisa me me apa istilahnya menyampaikan dengan data gitu ya. Tapi pengalaman saya di lapangan dan kemudian saya secara apa besar melihat data 10 tahun di Jawa Tengah, pernah saya bandingkan melihat musim sajalah, musim hujan dengan musim kemarau gitu ya. Dan itu terlihat betul bahwa memang beda, polanya itu beda. Data 10 tahun di Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau dilihat memang nampaknya curah hujan yang sangat tinggi ya bisa dilihat itu tidak tidak apa tidak bagus bagi perkembangan warung coklat. Dan saya sebetulnya ada satu tulisan dalam buku yang berbicara mengenai ini yang mungkin akan segera terbit juga. Dan itu penelitian di negara lain, kalau tidak keliru di India yang kami sitir itu sama, menunjukkan bahwa curah hujan harian yang sangat tinggi itu bersamaan ataupun kemudian populasi orang coklatnya rendah. Tetapi hujan yang kemudian diikuti dengan tidak hujan beberapa hari, yang itu mungkin akan menyebabkan kelembabannya tinggi, itu justru kemudian akan menyebabkan perkembangan populasi yang lebih baik atau lebih cepat. Maka biasanya kalau ini cara bodon ya, cara bodon itu ya hanya berdasarkan pengalaman kami, saya selama ini, maka bulan-bulan Februari Maret ya atau mungkin sampai akhir Maret, kemudian nanti di sekitar Mei Juni Juli itu adalah biasanya masa-masa kritis eh, pengalaman saya di lapangan, gitu ya. Kalau terjadi outbreak besar, biasanya entah di situ di apa awal tahun atau mungkin di agak pertengahan tahun, gitu. Itu pengalaman yang yang ada. Tetapi sekali lagi bahwa sebenarnya hal-hal yang semacam itu tanda-tanda semacam itu nanti eh, bisa di di apa cek dari hasil ramalan. Bapak Ibu di BPPUPT atau mungkin nanti dari pemakalah berikutnya pasti akan didalui dengan perkembangan populasi yang sebelumnya, Pak. Jadi intinya begini bahwa nanti kalau kita mempelajari bagaimana pengaruh iklim ya atau perubahan iklim atau perubahan cuaca terhadap orang coklat, saya kira harus spesifik, gitu ya. Tidak bisa kita menggunakan generalisasi bahwa oh peningkatan temperatur selalu akan berubah, kelembapan selalu akan mendorong perkembangan warna coklat gitu ya. Tetapi kita lihat datanya mungkin dengan lebih detail ya sehingga nanti kalau kita bicara spesifik mengenai wereng maka kemudian datanya akan menjadi lebih akurat. Tetapi saya yakin bahwa iklim sendiri atau atau cuaca sendiri itu bukan satu-satunya faktor yang akan mempengaruhi terjadinya outbreak. Sementara begitu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk kaitannya dengan apa apa mungkin smart apa climate gitu yang kaitannya dengan masalah orang coklat terima kasih profesor andi eh, sekali tadi apa yang beliau sampaikan bahwa dia untuk bisa memahami pengaruh iklim gitu terhadap opt ya gitu, beliau sampaikan eh, harus lebih eh, kompleks lagi eh, ya dan uh, beliau juga memantik-mantik bahwa uh, Februari uh, sampai Maret ataupun nanti pertengahan Agustus uh, pertengahan tahun uh, Agustus dan sebagainya itu ada kerentanan atau merupakan masa kritis dan ini memang uh, ada fakta juga yang saya sampaikan ini Profesor juga Pak uh, Pak Ispamudi, ya sebulan kemarin uh, saya kurang lebih tanggal 27 Januari ya hampir tempat sebulan kemarin itu eh, ada tugas survei ke Kudus Kabupaten Kudus, ah, sudah ditemukan juga adanya hopper sana sehingga ah, tentunya tepat sekali apa yang disampaikan profesor tadi, antara Februari, akhir Maret itu memang waspadaan yang tinggi terhadap orang batang sempat, semoga bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pengamanan produksi baik yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Penambangan ataupun Balai besar Pamalan OPT juga seluruh terkait yang pelindungan BPTPH kemudian Laboratorium dan POPT yang masing-masing berada di kabupaten. Terima kasih Profesor Andi kita Sama -sama. tahan dulu uh, untuk bisa melanjutkan di bahasan kita berikutnya uh, yang dengan hormat uh, kami sampaikan. Uh, kurikulum vitae dari pemateri kita beri eh, yang selanjutnya. Beliau adalah Dr. Pramudia. Beliau eh, lahir di Bogor. Kemudian beliau eh, merupakan peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional. Beliau sebelumnya di atau mungkin masih ketika masih di Kementerian Pertanian juga juga terkait dengan iklim beliau sekarang berada di atau posisi beliau berada di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor kemudian pendidikan terakhir beliau di S 3 Program Studi Agroklimatologi Institut Pertanian Bogor Beliau uh, aktif di kegiatan dan pengurus perhimpunan Pusat Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia, juga peneliti Indonesia dan uh, International Center for Tropical Science, uh, banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan, dan penelitian-penelitian yang dilakukan, yang uh, mungkin dibahas pada kesempatan. Uh, Hari ini tentunya kalau kita menyimak dari paparan-paparan Pak Aris yang memang sering kita saksikan di tempatan itu, secara filsafat keilmuan tentang klimatologi itu kuat di beliau. Ya, sehingga kita nanti bisa menggali lagi secara lebih mendalam sebenarnya bagaimana. Kalau kita di petugas di lapangan ada anomali iklim berupa Lanina atau El Nino, Lanina lebih cenderung banjir, lebih cenderung air ya, lebih cenderung basah kemudian El Nino dan e, El Nino itu lebih cenderung kering. Nah, tentunya pengaruh-pengaruhnya ataupun e, filsafat keilmuan yang mendasarnya apa sehingga kita bisa dipermudah dengan fenomena atau anomali e, La dan El Nino dan Lanina itu memudahkan kita untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti misalnya BPUPT di dalam beberapa hipotesisnya menyatakan ketika peralihan dari Lanina El Nino itulah fase-fase kritis terjadinya ledakan warung batang coklat. Nah tentunya langsung saja kita simak dari penjelasan beliau, Bapak Dr. Aris Pramudia. Saya persilakan sepenuhnya Pak Aris untuk bisa bersama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya kedengaran, Pak Moderator? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik, izin saya share screen, Bapak Ibu. Apakah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Tapi belum yang full screen, baik belum yang full screen. Sudah full screen? <tuh> baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan kami berbagi pengalaman untuk menyampaikan seperti apa kondisi iklim yang akan kita hadapi di 2023 ini. Lalu apa kaitannya dengan dengan apa ke pertanian tanaman pangan khususnya padi terutama terkait dengan jadwal tanam dan potensi bencana dalam hal ini adalah banjir kekeringan dan OPT Bapak Ibu yang kami hormati kira-kira ada empat bagian yang ingin kami sampaikan yang pertama bagaimana perkembangan terkini kondisi global dan iklim di Indonesia dalam tiga bulan terakhir, lalu eh, satu semester atau beberapa bulan ke depan, prediksinya seperti apa, lalu kira-kira apa dampaknya terhadap eh, pertanian, khususnya tanaman pangan, lalu di penutup eh, nanti eh, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Eh, saya masuk ke bagian pertama. Eh, Bapak-Ibu, ini adalah eh, gambaran eh, indikator global yang kita gunakan atau para peneliti sering menggunakan untuk me menunjukkan uh, apakah uh, kondisi uh, di ekuator itu sedang sedang el nino atau la Nina, lalu uh, apa dampaknya uh, terhadap uh, kondisi di Indonesia uh, ini uh, ada yang di Pasifik Ekuator ini uh, yang namanya uh, di lautan pasifik yang disebut zona nino zona uh, nino nah dalam hal ini ada beberapa zona tapi kami menggunakan zona nino 34 uh, kalau misalnya di sini mendingin maka uh, nanti uh, kaitannya uh, secara umum terjadi peningkatan uh, uap air di wilayah indonesia dan peningkatan curah hujan kalau di sini di ekuator ini uh, merah atau artinya ada menghangat anomalinya meningkat, maka eh, berafilia eh, ber apa biasanya berkonotasi dengan adanya eh, peningkatan eh, penurunan uap air di wilayah Indonesia atau terjadi kekeringan. Lalu yang indikator yang kedua itu adalah eh, selisih eh, suhu antara barat Sumatera dengan timur Afrika Madagaskar ini, yang kemudian kita kenal dengan eh, Indonesian Ocean Dipole Mood. Nah ini juga begitu, kalau misalnya eh, di wilayah barat ini lebih hangat, maka eh, terjadi peningkatan uap air eh, di eh, khususnya wilayah bagian barat Indonesia, nah, dan eh, ini berkonotasi dengan peningkatan curah hujan. Nah, kalau misalnya eh, lebih dingin di wilayah eh, barat Sumatera, maka berkonotasi dengan penurunan curah hujan, terutama di Indonesia bagian barat. Nah, dalam tiga bulan terakhir, itu ternyata untuk Indonesian Dipole Mood, Indian Ocean Dipole Mood, kondisinya netral. Artinya bahwa selisih antara antara suhu di bagian barat Sumatera dengan di Afrika itu hanya di sekitar nol. Artinya tidak ada peningkatan atau penurunan yang signifikan eh, atau peningkatan uap air di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, eh, lalu bagaimana dengan di Pasifik Ekuator? Nah, di sana di Pasifik Ekuator eh, saat ini itu eh, nilainya dalam beberapa bulan terakhir itu negatif. Sebelumnya itu dalam tiga tahun terakhir umumnya negatif dan eh, lebih rendah dari eh, minus 0,5 atau eh, Indikator kalau sudah lebih dari min apa lebih rendah dari minus 0,5 itu adalah lanina. Nah saat ini kita sudah yang terukur setiap 10 hari kita sudah memasuki posisi netral dalam arti sudah lebih besar dari minus 0,5 jadi mendekati kondisi normal Enso-nya gitu. Lalu Bagaimana dengan curah hujan di Indonesia? Ini adalah uh, gambar uh, atau uh, uh, pantauan uh, kejadian hujan dalam 10 tahun terakhir uh, per 20 Februari. Jadi dianalisis di dasarian 3 Februari 2023. Uh, kalau misalnya dia hijau, artinya uh, hujan terakhir itu kurang dari 5, 5 hari yang lalu. Uh, kalau dia kuning, itu hujan terakhir itu 6 sampai 10 hari yang lalu. Kalau dia oren, hujan terakhir itu 11 sampai 20 hari yang lalu. Kalau coklat itu 21 sampai 30 hari yang lalu. Nah, kita lihat hampir di seluruh Indonesia itu titik-titiknya hijau dan kuning. Artinya bahwa hujan terakhir itu umumnya yang paling lama itu tidak lebih dari 10 hari kecuali di beberapa lokasi antara lain Timur Aceh dan Sumatera Utara, kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara serta di, di uh, uh, Sulawesi Utara itu ada uh, hari hujan terakhir itu uh, 11 sampai 20 hari yang lalu. Nah, artinya uh, sudah ada sudah ada pergeseran sudah. Uh, Uh, ini biasanya teman-teman di uh, agrometeorologi atau ahli meteorologi uh, mengindik meng, apa, mencernanya mungkin uh, kalau ini terjadi di akhir musim hujan atau menjelang akhir musim hujan uh, terjadi transisi antara musim hujan mau ke uh, musim uh, kemarau. Lalu uh, ini juga informasi dari BMKG yang kami sitir uh, bahwa uh, musim hujan itu hampir sudah terjadi uh, hampir di seluruh wilayah uh, Indonesia. Nah, tapi ada beberapa uh, yang juga uh, sudah mengalami kemarau seperti di timur uh, Riau, uh, lalu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan uh, di Maluku uh, Utara. Uh, Bapak Ibu uh, yang kami hormati, uh, kami mendapat informasi uh, Evaluasi curah hujan eh, hingga Januari Februari yang terakhir, lalu coba eh, kita overlay dengan dengan data eh, sawah baku di seluruh Indonesia eh, hingga level kecamatan. Nah kami dapatkan eh, informasi bahwa eh, hasil analisisnya eh, untuk periode Desember Januari Februari eh, tiga bulan terakhir ini curah hujan umumnya eh, ada dalam eh, intensitas. 200 sampai 300 mm per bulan selama tiga bulan dan uh, lebih dari 300 mm per bulan ini uh, uh, hampir uh, atau lebih dari 80% uh, curah hujan di kita di, di wilayah Indonesia itu basah atau uh, sangat basah. Nah uh, hanya sedikit yang curah hujannya kering atau uh, sedang. Nah sifat hujannya itu puluh eh, 55 persen itu umumnya normal eh, dari luasan sawah baku yang ada dan eh, 33 persen itu eh, di bawah normal. Artinya apa? Bahwa eh, walaupun curah hujannya tinggi, eh, tetapi sebetulnya eh, ini belum eh, mencapai eh, kondisi rata-rata selama eh, 30 tahun. Jadi memang saat ini sedang musim hujan dan memang curah hujannya umumnya basah dan uh, sangat basah. Uh, berikutnya uh, kami masuk ke bagian kedua, bagaimana prediksi uh, uh, yang akan datang. Uh, ini uh, informasi dari salah satu lembaga uh, dunia Inter internasional, Research Institute uh, dari Kolombia, jadi IRI Kolombia, yang menghimpun berbagai model dari yang digunakan oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, hasil hasil evaluasi atau hasil analisis yang dikumpulkan oleh lembaga ini menggambarkan bahwa pada pada periode Februari-Maret-April hingga nanti Mei-Juni-Juli, peluang tertinggi itu adalah kondisi Enso normal. Nah, nanti setelah itu pada mulai Juni, Juli, Agustus hingga akhir tahun, barulah peluang tertinggi ini El Nino. Namun kita lihat bahwa El Nino yang terjadi itu dengan kisaran indikator antara 0,5 sampai 1 derajat Celcius, artinya El Nino yang terjadi itu diperkirakan El Nino lemah. Dan nanti tentu saja akan ada dampaknya terhadap kegiatan pertanian di wilayah Indonesia. Di antaranya dari pengalaman yang sudah pernah kami pelajari bahwa awal MK 2023 ini diprediksi normal, nah, musim tanam kedua atau MK 1 nanti itu memiliki resiko pertanian yang bisnis as usual. Jadi sebagaimana yang biasa dilakukan musim-musim normal lainnya. Nah, akhir MK 2023 itu diprediksi mulai terjadi penurunan curah hujan. Sehingga musim tanam ketiga atau MK2 nanti memang memiliki resiko keterbatasan air dan berpotensi kekeringan. Nah, ini tentu saja berpeluang berimplikasi pada penurunan luas tanam dan penurunan produksi pertanian. Nah, lalu bagaimana dengan MH tahun depan? MH 2023-2024 yang eh, diperkirakan saat itu terjadi El Nino, maka eh, salah satu yang terbayang oleh kami implikasinya adalah eh, awal musim hujan itu nanti eh, menjadi tertunda di beberapa tempat dan tentu saja awal tanam pun juga menjadi eh, tertunda. Eh, Bapak Ibu eh, kita lanjutkan. Nah ini ini eh, awal prediksi awal musim hujan tahun ini 2022-2023. Nah, kami belum mendapatkan informasi tentang prediksi awal musim kemarau 2023. Nanti kita tunggu saja bagaimana kira-kira musim kemarau yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Lalu kami juga mendapat informasi prediksi curah hujan mulai Maret sampai Agustus 2023 ini. Nah, lalu kami mencoba uh, uh, membreakdownnya ke, ke level kecamatan dan ke luas sawah baku di setiap kecamatan. Bahwa diprediksi periode maret april Mei nanti, rata-rata curah hujan itu uh, sebagian uh, 37,1 persen uh, sawah baku atau 2,7 juta itu memiliki curah hujan uh, sedang antara 150 sampai 200 mm per bulan. Nah, 35 persen atau 2,6 juta hektar itu uh, masih memiliki curah hujan yang tinggi, uh, 200 uh, sampai 300 mm per bulan atau kategori basah. Nah, nanti setelah itu uh, di bulan uh, Juni, Juli, Agustus sudah mulai berkurang curah hujan yang basah atau sangat basah. Namun uh, bahkan curah hujan itu langsung drop menjadi uh, sangat kering di beberapa lokasi. 46 lebih diperkirakan sawah kita, terutama di Jawa, Nusa Tenggara, itu mengalami curah hujan uh, kurang dari 60 mm per bulan atau sangat kering, dan 23 persen atau 1,7 juta uh, sawah baku itu mengalami curah hujan uh, 60-100 mm per bulan atau uh, kering. Nah, Uh, terkait dengan sifat hujannya, uh, kondisi yang uh, diprediksi tadi, 60, hampir 67 persen itu sebetulnya normal. Namun ada uh, 23, 20, sekitar 23 persen atau 1,7 juta hektar sawah baku itu uh, mengalami curah hujan yang lebih rendah dari rata-rata 30 tahun. Nah, nanti pada bulan periode Juni-Juli-Agustus, uh, 56 persen. Sawah baku diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Masih ada 32 persen sawah yang sifat hujannya normal. Dan tentu saja ini menjadi warning atau menjadi satu kewaspadaan buat kita. Kira-kira bagaimana kondisi pertanian di lahan sawah yang akan kita hadapi di 2023 ini? Ini kita mencoba belajar ke ke data history ya realisasi luas tanam eh, eh, kaitannya dengan anomali iklim. Nah, eh, yang pertama bahwa kalau dalam eh, kondisi normal di MK1 atau MK eh, eh, MK1 eh, atau MT2 itu eh, luas tanam itu tidak jauh berbeda dengan rata-rata Uh, apa uh, selama beberapa tahun ya rata-rata uh, kalau nggak salah kami menggunakannya 12 tahun ya uh, lalu uh, nanti di mt 3 atau mK2 uh, karena sudah mulai menghadapi uh, sebagian musim itu sebagian periode musim itu sudah menghadapi El Nino itu juga karena waktu tanamnya masih normal tapi di ujungnya itu uh, di ujung musim tanamnya itu adalah El Nino ini juga diperkirakan eh, dari data historis eh, tidak terlalu banyak mengurangi eh, luas tanam. Nah, namun nanti di MH 2023 2024 eh, di mana sudah mulai terjadi El Nino diperkirakan eh, waktu eh, awal tanam itu akan mundur dan eh, terjadi eh, penurunan luas tanam hingga eh, eh, 11 persen lebih atau hampir 12 persen dari total luas baku. Bapak Ibu, sebentar ini nggak mau berpindah. mohon maaf ini ini nah ini juga eh, eh, perkembangan produksi padi dari tahun 2000, eh, 1993 sampai 2022, jadi 30 tahun. Eh, kita lihat bahwa fluktuasinya eh, memang eh, menanjak, tetapi ketika ada anomali iklim itu selalu ada lonjakan-lonjakan penurunan. Nah, baik itu karena El Nino yang mengakibatkan kekeringan, lalu ada La Nina yang mengakibatkan banjir dan ledakan OPT uh, di 98 kemudian 2003, uh, 2006, uh, 2011, 2015. Nah ini setelah 2015 di 2018 sampai 2022 ini ada uh, proses uh, kalau kami baca di uh, webnya BPS itu renumerasi uh, uh, luas uh, luas sawah sehingga angka ini menjadi apa semacam anjlok ini bukan karena luas tanamnya yang menurun tetapi ada koreksi luas baku dan luas sawah secara nasional dan di 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 2019 itu terjadi el nino lagi yang ada kekeringan dan ini memang ada 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 penurunan luas tanam dan di 2021 2002 terjadi la yang berkonotasi dengan banjir dan ledakan OPT Nah, lalu uh, bagaimana uh, uh, analisa jadwal tanam dan potensi luas tanam uh, padi di MK 2023 yang uh, yang akan kita hadapi saat ini? Uh, diperkirakan luas tanam padi itu sekitar 2,5 juta hektar waktunya kapan ini ada untuk Maret 3 sampai April 1 kira-kira di setiap provinsi ada berapa hektar luas baku yang potensial untuk ditanami begitu sampai ini di September 1 2 ini untuk padi jadi yang paling luas nanti itu di April 23, Mei 3, Juni 1, dan Agustus 23. Angka Romawi 1, 2, 3 ini artinya dasarian. Urutan dasarian ke-1, ke-2, atau ke-3. Kemudian untuk jagung, ini tadi padi. Maaf, ini agak lambat ininya. Untuk jagung totalnya 1,1 juta hektar, umumnya di MT2, ya, di MT3 berkurang karena eh, kondisi curah hujan yang, eh, apa, yang rendah. Lalu untuk kedelai juga hanya 28 ribu hektar eh, luas sawah baku ya. Di luar sawah eh, tentu akan banyak. Ini hanya di sawah saja eh, dan eh, hanya ada di Jawa Barat dan eh, Jawa Tengah pada April 2 dan 3. Sehingga total luas sawah baku yang bisa ditanami di MK 2023 ini diperkirakan potensinya sekitar 3,6 juta hektar. Lalu ada juga pembelajaran sejarah atau histori bagaimana persentase luas kerusakan padi terhadap luas tanam akibat banjir dan kekeringan ini kalau ada lanina itu selalu terjadi eh, peningkatan. Nah, eh, yang abu-abu ini adalah eh, akibat OPT yang eh, oranye ini akibat kekeringan dan yang biru ini akibat eh, banjir. Kita lihat bahwa eh, peningkatan OPT eh, terkait dengan eh, anomali iklim itu terjadi kalau misalnya terjadi lanina eh, sedang dan kuat di mana ada peningkatan luas kerusakan padi akibat e, OPT. Nah, sedangkan kalau terjadi El Nino, e, kerusakan e, tanaman padi itu lebih banyak karena e, kekeringan. Saya lanjutkan slide berikutnya, maafnya agak lemot. Eh, sudah betul tadi. Nah, ini, ini juga uh, histori uh, keluas kerusakan tanaman padi akibat uh, WBC. Nah, kita lihat bahwa setiap tahun selalu WBC itu ada, jadi uh, pada tahun-tahun normal, pada tahun-tahun El Nino, gitu, dan kisarannya seperti yang diprediksi uh, informasi yang yang diperkirakan oleh Pak Moderator tadi. Itu kisarannya 20.000 sampai 30.000 30 uh, hektar. nah

tidak tidak uh, menjadi momok uh, terhadap tanaman padi, tapi tetap ada, tetap ada dan uh, itu tidak tidak se, uh, se drastis, tidak se ekstrim kalau terjadi anomali iklim uh, lanina. Lalu uh, uh, sedikit penjelasan kira-kira uh, uh, kenapa uh, seperti itu. Maaf. Nah, ini ini eh, contoh eh, eh, apa eh, luas serangan WBC rata-rata eh, dari eh, beberapa tahun ya eh, kita lihat bahwa kalau semua semua tahun itu di eh, semua data yang eh, kami peroleh ini kita analisis itu total serangan WBC eh, pada tahun eh, 9899, yang 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 apa yang di mana terjadi lanina saat itu itu eh, men, peningkatan yang signifikan itu pada eh, MT3 atau MK2 apa sekitar bulan eh, Agustus. Nah, tapi kalau misalnya rata-rata eh, beberapa tahun tanpa eh, tahun lanina itu eh, outbreak atau eh, serangan WBC itu terjadi eh, memang pada Februari eh, Maret, eh, ada beberapa di Agustus, eh, tapi tidak banyak. Dan nilainya juga seperti kata Pak Moderator, eh, atau waktu ini seperti kata Pak Profesor eh, Andi tadi, itu sekitar Februari Maret atau sekitar bulan eh, Juli Agustus. Nah, sebagai eh, penutup, eh, Bapak Ibu, apa yang eh, bisa kita eh, lakukan untuk memitigasi meng atau mengadaptasi? Eh, iklim yang kita hadapi di 2023 ini. Yang pertama, tetap kita memantau informasi prediksi curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologis. Lalu yang kedua, menerapkan jadwal tanam yang tepat dan minimum resiko. Yang ketiga, melaksanakan gerakan penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian OPT. Lalu yang keempat, menerapkan varietas adaptif. Yang kelima, memanfaatkan infrastruktur panen hujan, panen air hujan yang tepat dan yang keenam memanfaatkan berbagai sistem informasi yang ada yang bisa kita gunakan serta menggali informasi dari berbagai uh, rujukan uh, dua slide lagi bapak ibu nah uh, saran tindak lanjutnya jadi tetap memantau mengakses informasi perkembangan prediksi iklim dari lembaga berwenang dan lembaga-lembaga lainnya bisa dari BMKG dari Brin dari lembaga internasional lainnya yang kedua perlu peningkatan dan pemeliharaan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Jadi lembaga-lembaga yang terkait dengan perkembangan cuaca dan juga tentang pertanian, riset dan sebagainya. Lalu yang ketiga menyiapkan antisipasi dampak negatif penurunan curah hujan di lahan pertanian pada akhir MK 2023 dan MH 2023-2024. Misalnya normalisasi saluran untuk drainase dan antisipasi banjir tahun depan penyiapan varietas tahan kering berumur genjah dan hemat air untuk yang sekarang kita hadapi, lalu gerakan penanganan antisipasi dampak kekeringan dan pengendalian OPT eh, menghadapi MK 2023 ini dan melakukan jadwal tanam yang adaptif, eh, Bapak Ibu. Eh, nah ini contoh-contoh eh, eh, varietas yang eh, adaptif. Ini sebetulnya eh, informasi yang kita apa eh, rujukan lama saya kira eh, yang terbaru mungkin eh, akan ada lebih banyak lagi paritas-paritas yang eh, adaptif yang bisa kita gunakan baik untuk menghadapi kekeringan maupun eh, warung batang coklat. Eh, lalu ini eh, Contoh-contoh infrastruktur panen air hujan yang bisa kita manfaatkan, apakah menggunakan embung kecil, damparit, long storage, atau sumur dangkal. Demikian, barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, berbagi pengalaman dari apa yang sudah pernah kami coba lakukan, kami riset, dan juga kami komunikasikan dengan teman-teman petani dan penyuluh di lapangan. Mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak eh, Pak Dr. Aris Pramudia. Pak Aris Pramudia sudah menjelaskan secara lengkap kepada kita semuanya baik tentang bagaimana pengaruh Kondisi baik itu naik turunnya suhu di tempat yang lain di Pasifik di barat Sumatera di tempat yang lain yang memang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketersediaan atau atau adanya uap air yang memang secara sederhana bisa kita pahami ketika banyak uap air maka akan terjadi hujan. Kemudian juga jelas uh, disampaikan tentang data-data tentang uh, daerah hujan. Apakah memang posisi uh, kondisi kering itu terjadi ataukah memang uh, lebih lebih dominan basah dan ternyata memang lebih uh, cenderung tidak lebih dari 10 hari rata-rata uh, ketidakadaan hujan atau memang di saat-saat ini kondisi musim penghujan ataupun kondisi hujan itu eh, cukup eh, mayoritas ada di Indonesia. Kemudian Bapak Aris Pramudia juga menyampaikan tentang eh, prediksi El Nino La Nina eh, tentang kondisi yang sekarang itu memang eh, akan mengarah ke kondisi netral. Tapi mungkin eh, karena masih ada waktu Pak Uh, Aris ya untuk paparan beliau, apakah uh, kondisi netral itu apakah bukan kondisi yang sebenarnya diharapkan? Karena memang kondisi netral itu artinya ada ke keselarasan atau kebiasaan petani ada musim-musim hujan musim kemarau. Apakah tidak upaya-upaya uh, untuk yang upaya yang seharusnya dilakukan itu apakah upaya untuk Uh, menjadikan kondisi itu netral, ataukah memang ya sudah kita kita terima apa adanya uh, lan, lanina yang memang potensi OPT lebih besar di sana ataupun El Nino yang posisi uh, hujan itu lebih ada lebih uh, posisi El Nino yang memang kondisinya lebih kering. Seperti itu. Apakah uh, seperti itu pola pikirnya atau bagaimana Pak? Dr. Aris Silahkan, dokter Aris silakan dokter. Ya, jadi uh, Pak Moderator uh, Pak Rahmat, uh, kondisi normal itu adalah uh, memang uh, kondisi rata-rata selama uh, 30 tahun. Jadi uh, kondisi iklim yang kita hadapi uh, itu uh, polanya uh, serupa dengan kondisi-kondisi uh, 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 normal yang eh, biasa dihadapi dari tahun ke tahun. Nah, artinya eh, bahwa eh, dalam kondisi tersebut memang eh, kita atau petani di lapangan melakukan <tuh> melakukan eh, praktek budidaya itu eh, bisnis as usual sebagaimana biasanya begitu. Nah, sebetulnya kalau 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 yang kita harapkan kalau terkait untuk 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 eh, peningkatan luas tanam yang kita harapkan sebetulnya adalah kondisi lanina di musim eh, kedua dan musim ketiga. Karena itu sangat potensial untuk meningkatkan luas tanam sebagaimana yang terjadi pada 2013, 2010, 2020, 2021, 20, 2022. Hanya saja, eh, sebagaimana data historis yang kami tampilkan tadi, bahwa peningkatan eh, luas tanam itu juga mengundang menjadi meningkatnya juga serangan WBC. Nah, sehingga eh, kalau kita mau meningkatkan luas tanam saat ada Nina di musim kemarau, tentu kita perlu mengimbangi dengan eh, pengendalian. Pengendalian eh, eh, seperti kata Pak Prof Andi tadi. Jadi begitu ada eh, aja terlihat eh, misalnya bibit-bibit eh, eh, WBC, maka langsung eh, di, di ini di, di apa eh, eh, dikendalikan supaya itu tidak meluas. Nah, uh, kalau tidak, seperti kata Pak Prof. Andi tadi, bahwa sedikit kelihatan ada yang kena rusak, tapi sebetulnya di padi-padi yang tidak rusak itu sudah ada bibit yang uh, suatu saat uh, punya potensi untuk untuk meledak seperti itu. Uh, itu Pak uh, Moderator uh, yang bisa kami sampaikan. Okay. Uh, baik, Pak Pak Aris, di pertemuan pagi hari ini, menjelang siang ini memang saya sangat antusias. Apalagi peserta ini juga sangat antusias. Pak. Ini tercatat 631 peserta Zoom. Artinya sepanjang saya pernah jadi moderator termasuk yang paling tinggi, Pak. Biasanya 400, 300. Artinya para peserta... Webinar ini sangat antusias untuk mengetahui eh, apa yang memang harus menjadi antisipasi kejadian-kejadian, terutama batang coklat, sehingga eh, bisa menanganinya dengan baik. Karena eh, begitu antusiasnya dari eh, peserta, dan memang ada banyak pertanyaan yang memang sudah diberikan, maka eh, mungkin kalau Pak dari... Pak Aris Pramudia tidak ada yang disampaikan lagi mungkin akan beralih ke pertanyaan ya Pak walaupun banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas juga oleh Profesor Andi tapi tidak mengapa mungkin kita buka sesi pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Aris. Saya cukup Pak. Cukup. Oh saya cukup. Ya, silakan lanjut. Ya, uh, baik uh, Bapak Ibu yang saya hormati di baik yang mengikuti di uh, YouTube ataupun di forum Zoom kita itu uh, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan banyak juga yang sudah uh, dibahas oleh uh, Profesor Andi dan ini tentunya uh, saya berikan kalau kalau dipertanya ditanyakan lagi kemudian disampaikan pertanyaan lagi mungkin akan tidak hemat waktu, ataupun mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ada yang double, uh, atau kita ini yang ini nih, Kang ya, yang pertanyaan langsung saja. Ini ada, ada mungkin saya buka satu atau dua, ataupun tiga pertanyaan langsung di sini. Sudah ada juga tadi yang raise hand, oh enggak ada, tadi ada hilang kembali yang raise hand. Uh, mungkin uh, sepertinya tidak bisa saya bacakan satu perta satu pertanyaannya. Mungkin ini langsung saja saya alihkan ke Profesor Andi ya. Tadi pertanyaannya apa saja, beliau sudah banyak membahas. Mungkin akan lebih dipertegas lagi oleh Profesor Andi tentang uh, pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Saya berikan uh, waktunya, Profesor Andi silakan dari pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, kemudian jawaban-jawaban dari Profesor. Silakan Profesor. Masih mute? Ya, ah, ya. ya betul, guys. Ya, baru saja saya buka. Ya terima kasih bapak moderator dan juga terima kasih bapak Aris ya atas presentasinya yang nampaknya sinkron gitu. Dan juga pertanyaan dari bapak ibu yang muncul di apa chat gitu ya. Meskipun saya belum sempat menjawab secara keseluruhan gitu ya. Tapi ada beberapa poin yang saya pikir sangat penting. Itu yang pertama misalnya terkait antara orang coklat dengan penyakit virus yang ditularkan oleh orang coklat gitu Jadi saat tadi saya jawab bahwa serangan virus kerdil lampa kerdil rumput itu ya biasanya terjadi bersamaan dengan serangan dari wereng gitu. Hanya, hanya, ya, hanya pengalaman di lapangan dan juga kami teliti di laboratorium bersama Dr Sri Sulandari itu menunjukkan bahwa kalau saat populasi wereng itu sangat tinggi di lapangan eh, maka yang terjadi ataupun yang kita lihat hopper burn itu lebih banyak disebabkan karena serangan oleh wereng coklatnya. Jadi karena apa cairan selnya dihisap maka kemudian menyebabkan apa tanaman coklat dan kemudian mati. Itu saat populasi yang sangat tinggi. Nah, kalau nanti populasinya tinggi ini kemudian terkendali, turun, dan musim berikutnya menanam padi, populasinya wereng itu misalnya rendah, sehingga tidak menyebabkan sampai menimbulkan gejala serangan hopperburn atau padi menguning, maka biasanya kalau wereng tadi adalah menularkan virusnya, entah itu kerdil rumput ataupun kerdil lampa, maka gejala serangan dari virus ini akan jauh lebih prominent atau lebih nyata gitu maka biasanya ya biasanya tadi saya katakan bahwa kalau kita mengamati hanya kasat mata serangan virus itu jadi jauh lebih nampak dan lebih besar pada saat musim setelah terjadi outbreak coklat, gitu ya. Tetapi sebetulnya serangan itu bisa saja terjadi bersamaan. Gitu. Itu tadi satu pertanyaan yang saya pikir sangat baik sehingga nanti perlu memahami bahwa kalau kita sudah mengatasi orang coklat populasinya dengan baik, maka sebetulnya masih ada bahaya kedua yang mengancam, yaitu virusnya. Maka manajemen orang coklat itu harus diikuti juga dengan manajemen dari eh, apa eh, virusnya. Jadi jangan sampai nanti kemudian Tanamannya atau tanaman padi bibitnya itu sudah sebetulnya sudah terinfeksi oleh apa virus yang ditularkan oleh orang coklat gitu ya sehingga uh, harus sampai ke sana untuk melakukan uh, manajemen uh, orang coklat dan juga virus yang ditularkan itu yang pertama. Kemudian tadi ada pertanyaan pula yang saya ingat mengenai makroptera, birakiptera, kemudian fase vegetatif, fase generatif dari tanaman gitu ya. Jadi data yang kami punyai dari hasil hasil riset itu menunjukkan bahwa kami sangat fokus dengan parasitasi telur ya, ya musuh alami secara general, tapi penelitian penelitian kami lebih fokus pada parasitoid telur lah. Dari berkaca pada parasitoid telur itu parasitasinya itu biasanya tinggi atau lebih tinggi pada waktu di pertanaman vegetatif atau sampai umur kira-kira tanaman umur 50 hari. Nah, nanti kemudian tanaman semakin tua itu biasanya parasitasinya akan semakin menurun. Nah, musuh alami yang lain itu sebetulnya juga cukup banyak di fase-fase vegetatif. Maka sebetulnya fase vegetatif ini kritikal, sangat kritis. Jadi kalau di situ wereng itu katakanlah populasinya sangat rendah 0,1-0,2 ekor perumpun, dan kemudian kita menggunakan insektisida, maka sebetulnya kalau saya ditanya, maka sebetulnya penggunaan insektisida di situ mungkin tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena warnanya rendah, 0,1 ekor perumpun itu tidak akan menyebabkan Huber burn. Tetapi kalau nanti populasi berikutnya berkembang, baru kemudian. Nah untuk tahu berkembang atau tidak, maka pengamatan mingguan itu menjadi penting. Karena nanti di situ pada waktu 0,1 itu kemudian kita belum tahu apakah nanti kemudian generasi berikutnya menjadi 40 ekor perumpun atau tidak. Karena musuh alaminya banyak. gitu ya. Dan tahun lalu, tahun lalu saya mengamati di salah satu hotspot di di apa Jawa Tengah. Tiga minggu saya ikuti berturut-turut. Ya. Minggu pertama populasinya baru dua ekor perumpun. Ya. Minggu berikutnya itu sudah delapan ekor perumpun dan kami belum mengambil apa action dalam artian mungkin menyemprot atau tidak gitu ya karena musuh alaminya sangat banyak. Nah minggu ketiga sudah turun lagi lebih kurang dari dua dan akhirnya minggu berikutnya bukan minggu berikutnya tapi pengamatan berikutnya yang agak panjang kami cek lagi itu turun. Nah inilah yang tadi saya katakan mengenai bahwa peramalan dari menggunakan model itu sangat penting sangat membantu, tetapi checking untuk mendapatkan aksi cepat dengan tindakan yang tepat itu diperlukan data mingguan yang kemudian kita ataupun teman-teman yang apa di lapangan itu kemudian akan memahami betul bahwa oh ini populasinya sudah sudah mulai meningkat dan kita harus ikuti lebih detail supaya kemudian kita bisa mengambil tindakan yang lebih pas sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hama terpadu. Saya kira begitu. Sama satu lagi mengenai biotipe ini, Pak. Tadi ada pertanyaan biotipe. Saya kira sangat bagus. Jadi sejauh yang saya pahami, nampaknya kok tidak ada informasi mengenai biotipe yang ada di Indonesia sekarang ini, biotipe berapa, gitu kan? dan petanya itu bagaimana, apakah semua itu biotipe di seluruh Indonesia itu sama, gitu. nampaknya nggak ada. Atau saya tidak tahu, gitu. tapi sejauh yang saya pahami kok saya belum pernah mendengar. Jadi ini yang saya pikir menjadi penting karena nanti bagaimana responnya dengan varietas-varietas unggul tahan wereng yang dirilis itu akan menjadi sangat penting di dalam kaitannya menentukan varietas apa yang paling tepat di wilayah mana karena kemungkinan lokalitas biotipe wereng coklat di satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi ini merupakan satu area yang saya pikir dibandingkan di tahun-tahun 80-an gitu ya, yang waktu itu banyak orang meneliti mengenai biotipe, sekarang ini nampaknya, ya saya tahu ada yang meneliti, tetapi nampaknya skalanya tidak lebih besar dibandingkan di era-era tahun 70-80-an. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan dari tiga atau pertanyaan empat yang saya ingat ada di apa kolom chat. Terima Terus. kasih. Ya, baik Profesor Andi, uh... Masih ada beberapa ini yang kami catat uh, untuk Profesor Andi. Tapi kita uh, pertanyaan ke Pak Aris dulu bahwa uh, sebenarnya untuk memudahkan dari akses akses informasi, kalau di penelitian mungkin bisa lah ya uh, melakukan overlay data sehingga diketahui. Sebenarnya daerah-daerah mana atau bahkan kita melakukan breakdown ketika memang data itu hanya bisa diterjemahkan per kabupaten sehingga kecamatan-kecamatan kan harus ada butuh data itu. Juga juga menyambung dari apa yang Profesor Andi tadi sampaikan tentang pentingnya data mingguan, Profesor ya. Memang ya itu menjadi atensi juga bagi kita untuk bisa paling tidak di kegiatan-kegiatan di Direkturat Pelindungan itu memang untuk pengamanan produksi ataupun di kita di BPPT juga ada kegiatan pengamatan produksi dan pengamatan lapang. Kemudian tadi Pak Aris, bagaimana sebenarnya memudahkan gitu untuk mengakses informasi karena memang tidak semua itu bisa tersaji dengan mudah kita dapatkan ya sehingga ketika kami pun ada di Banten itu ada pertanyaan bagaimana sebenarnya mengimplementasikan dari data-data hasil penelitian ter terkait dengan klimatologi, apakah waktu tanamnya itu sudah ditentukan berbeda satu tempat yang lain, e, menyambung juga pertanian cerdas iklim, misalnya seperti itu. E, sebenarnya yang lebih tepat, bagaimana e, Pak pa, pa Dr. Aris, agar memang petani dan petugas itu dimudahkan untuk bisa mengakses informasi e, terkait dengan iklim, waktu tanam, dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, eh, terima kasih eh, Pak Moderator. Eh, terkait dengan eh, dengan eh, informasi data iklim, jadi memang eh, kalau kita membuka eh, webnya eh, sumber data iklim eh, nasional kita dalam hal ini adalah BMKG, memang tidak semua lokasi itu memiliki eh, titik pengamatan eh, iklim atau cuaca begitu, nah sehingga memang eh, beberapa teman-teman eh, baik di eh, periset di brin maupun di di perguruan tinggi eh, dan juga eh, di kementerian lainnya itu mengakses eh, data informasi iklim ya informasi iklim tetapi yang diolah berdasarkan data satelit, nah eh, tentu ini tidak mudah. Tidak semua orang bisa bisa melakukan hal ini, jadi eh, perlu perlu apa perlu keahlian tertentu. Namun teman-teman eh, BMKG itu sudah eh, bisa memberikan layanan hal seperti ini. Jadi memang yang paling yang paling apa eh, praktis tentu saja kita tetap berkomunikasi dengan sumber data ekonomi itu sendiri, yaitu dengan teman-teman di BMKG nah komunikasi ini sangat kita butuhkan nah nanti dari informasi data iklim itulah kita menerjemahkan kira-kira ini berimplementasi terhadap uh, kondisi uh, apa uh, praktek pertanian seperti apa nah itu uh, tentu perlu diskusi antara antara Penyuluh, periset, petani. Nah, saya kira berkumpul bersama diskusi itu, saya kira penting dan menyenangkan. Harusnya begitu. Itu Pak Moderator. Terima kasih. Ya, baik Pak Aris. Memang hubungan antar komunikasi dengan penyuluh dan POPT itu seringkali kurang-kurang kita dapatkan. Bahkan mungkin ya di forum ini juga forum perpak tani itu saya kira merupakan salah satu Media yang alternatif, ya, bagi kita di seluruh Indonesia, untuk bisa mendapatkan informasi iklim, kita tahu e, kapan waktu tanam yang tepat. Kemudian, bagaimana prediksi-prediksi iklim sehingga memang bisa mengantisipasi kejadian OPT ataupun tepat dalam e, melakukan peranaman. bahkan ketika kita e, ada target produksi di sana, kita bisa tanam tiga atau empat kali setahun, juga memungkinkan. Uh, pasti harus uh, berdasarkan uh, informasi iklim dalam uh, kegiatan dampak uh, perubahan iklim pun uh, kapan kita membutuhkan sumber daya air kapan harus uh, ada pompa ada pemanfaatan pompa pemanfaatan uh, embung dan sebagainya tentunya uh, sangat terkait dengan uh, bagaimana uh, informasi iklim yang terjadi dan ketika curah hujan tinggi itu juga tentunya menjadi inputan bagi kita untuk menjaga atau untuk uh, kebutuhan mendapatkan informasi tentang kebutuhan air di lapangan uh, kemudian mungkin di sini saya akan secara interaktif ya interaktif bersama bapak ibu uh, peserta mungkin ada yang menanyakan secara langsung pada kedua narasumber Profesor Andi dan Dr. Aris Pramudia. Tadi sebenarnya sudah ada yang raise hand. Ah, ini masih Pak Gagat dan ini ada Pak Syarif ya. Saya kira bisa kita berikan kesempatan untuk menanyakan secara langsung kepada kedua narasumber. Yang pertama, eh, Pak Gagat dulu mohon memperkenalkan diri dari mana, kemudian pertanyaan eh, untuk siapa, ataupun apa yang disampaikan. Mohon bisa eh, ringkas dan jelas. Saya persilakan, Pak Gagat semoga ya, terima bisa terima. sambil ini ya. ya terima oh, terima kasih oh, maaf, Pak Moderator. Tidak apa-apa. <laughs> ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya dan ini pada kesempatan pagi hari ini terima kasih juga kepada Pak Prof Andi dan Pak Dr. Aris atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah cerah sekali pagi ini meskipun di luar hujan. Terima kasih Pak Prof Andi tadi pertanyaan saya tentang virus sudah diperjelas lagi nah ini kemudian saya jadi ingat lagi prof uh, kalau untuk virus itu uh, apa ya ada dualisme pemikiran ada yang menyampaikan ini harus dibuang atau dieliminasi sementara kalau virus itu kan posisinya banyak itu apa nggak nanti malah uh, harus diradikasi semua kemudian ada juga yang uh, pengalaman di lapang uh, digunakan semacam biokatalisator atau sejenisnya lah ya prof ya itu bisa uh, apa istilah kata me, 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 mensupport si tanaman yang tadi sudah terkena virus itu. Jadi saya mohon penjelasannya, Prof. Sebenarnya baiknya itu tanaman-tanaman yang sudah terkena virus itu kita apakan ya, Prof. Supaya memang tidak akan menular. Dan apakah ini bisa memang benar-benar menular seperti halnya soil borne dan lain sebagainya seperti itu, Prof. Mohon penjelasannya. Kemudian untuk Pak Aris. Selamat ya Pak Aris bertemu di dunia maya. Pak Aris sebenarnya mohon pencerahan juga amannya kita tanam bulan apa ya Pak ya kalau berdasarkan prediksi Bapak tadi karena memang e, beberapa yang kita baca di WMO juga seperti itu ada perubahan e, sekitar 60% ke arah kering tapi ya sekitar bulan Juni kalau tidak salah jadi Mungkin mohon pencerahannya Pak Aris untuk amannya kita mulai untuk tanam musim selanjutnya itu kapan? Demikian terima kasih Pak Moderator. Baik Ibu Gagat Restu Prativi, terima kasih atas pertanyaannya. E, mohon untuk Baik, Ibu yang pertanyaan lain supaya kita masih cukup mengingatnya ya. Mungkin langsung saja jawaban dari narasumber. Sekaligus ini juga untuk Profesor Andi ada pertanyaan yang tadi belum disampaikan. Tadi Bu Gagat e, menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana mengatasi dan rumput. Tetapi ada juga pertanyaan di sini, bagaimana menangani ya, tanaman yang terkena atau pasca banjir. Kalau kami bulan kemarin di Kudus itu, e, ceritanya POPT setempat itu, banjir itu, efeknya kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak jadi hitam seperti hangus ya warnanya akan menjadi putih. Silakan e, Profesor Ani bisa menjawabnya. Iya, terima kasih Bapak Moderator dan terima kasih juga pada Ibu Gagat. Gitu. Uh, sama tadi saya juga mau menjawab itu pakai Bapak atau Ibu, saya agak ragu-ragu, maka saya gunakan dua-duanya karena uh, apa, melihat namanya mungkin saya bisa keliru. Gitu. Ye, uh, terkait dengan virus, gitu ya. jadi ini sekecil yang saya pahami tentang virus khususnya kerdil rumput dan kerdil lampa gitu ya karena nanti kalau ibu belum apa belum puas barangkali atau perlu memahami lebih banyak saya kira nanti bisa japri ke saya dan nanti saya hubungkan dengan Bu Dr. Sri Sulandari yang itu banyak melakukan riset dengan kami dan beliau adalah memang virologis gitu ya. Jadi eh, kalau diperlukan nanti silahkan apa japri di luar apa meeting ini. Tetapi dari apa yang tadi sekecil saya pahami mengenai virus mungkin begini. Jadi kalau itu luas serang apa serangannya masih sedikit saya kira dicabut itu lebih bagus dan kemudian dimusnahkan. Ya tidak hanya dicabut tapi harus kemudian dimusnahkan karena kemudian kalau tidak dimusnahkan ya itu bisa saja nanti kemudian didatangi wereng dan werengnya kemudian menularkan kepada tanaman lain yang lebih sehat. Gitu. Itu uh, praktisnya kalau luas serangannya sedikit, nah mungkin pertanyaannya kalau sekarang sudah itu berhektar-hektar dan apa banyak, atau mungkin bahkan puluhan hektar, bagaimana gitu ya? Jadi ada yang kemudian satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa kalau itu sudah terjadi serangan, nampaknya tidak ada satupun yang kemudian bisa menghilangkan virus itu dari tanaman yang yang sudah terserang tadi, gitu ya. Tetapi bahwa secara umum bahwa kalau itu tanaman lebih sehat ya maka akan mempunyai sifat apa ya uh, kerentanan yang lebih rendah terhadap infeksi virus gitu. Nah sehingga sebetulnya uh, prinsip pertama dari PHT mengenai budidaya tanaman sehat itu sebetulnya secara lebih luas itu ada kaitannya dengan bagaimana membuat tanaman itu lebih resisten atau lebih lebih bisa tahan terhadap serangan entah itu virus entah itu penyakit lain entah itu sebetulnya terhadap hama gitu sehingga kalau prinsip itu dipegang sejak sebelum tanam maka sebetulnya akan mengurangi risiko ya tidak menghambat sama sekali atau tidak mengenolkan tapi mengurangi risiko gitu nah memang yang yang terjadi dalam praktek di apa saya pikir yang saya kalau diskusi dengan teman-teman di direktorat Perlindungan tanaman pangan kan memang melihatnya, kan memang kemudian jadi skala nasional, gitu ya. Skala nasional bahwa kalau itu ada hektaran yang sudah terserang virus, dan di situ masih ada orang coklatnya, maka dua-duanya menjadi penting. Karena orang coklat yang populasinya rendah, tetapi dia hidup pada pertanaman padi yang terserang oleh virus, maka sangat besar kemungkinannya perang ini akan migrasi dan kemudian menular kepada tanaman yang sehat yang lainnya. Sehingga containment ataupun pengendalian dalam skala yang lebih luas itu saya kira tidak hanya mengendalikan mengenai virusnya tetapi juga perang coklatnya supaya kemudian tidak melakukan migrasi. Nah, jadi demikian apa ibu yang bisa saya sampaikan memang nanti tidak mudah di lapangannya apalagi kalau apa kemudian diminta petaninya untuk mencabuti seluruh lahannya maka itu juga masalah sosial dan sebagainya pertanyaan-pertanyaan yang lebih sosial itu akan lebih muncul tapi pertanyaan teknikal yang kemudian apa terkait dengan virusnya tadi saya kira uh, sudah dijawab hanya penyelesaian di lapangan nanti tidak hanya bisa secara teknis tapi juga secara sosial itu harus dipertimbangkan nah terkait dengan dengan apa apakah virusnya tadi apa terbawa atau ti, atau seperti soil borne atau tidak sejauh yang saya pahami virus kerdil hampa dan kerdil rumput itu adalah terbawa oleh orang. Jadi kalau tidak ada orang coklatnya ya tidak akan tertularkan ke mana-mana. Itu yang sejauh yang saya pahami. Tapi nanti saya bisa melakukan cross check dan tadi kalau ibu ingin mempelajari lebih detail mengenai orang coklat nanti silakan japri dan nanti saya hubungkan dengan ahlinya dalam hal adalah, ahlinya adalah Dr. Sri Sulandari. Oke. Okay. Begitu, Bapak moderator yang bisa saya sampaikan. Uh, baik pak. Uh, mengenai yang pasca banjir ada dijawab atau mungkin dialihkan ke Pak Aris saja pak. Uh, tadi sekiranya sudah saya jawab di chat ya. Kalau kalau penanganan merengnya sebelum atau pasca banjir saya kira prinsipnya sama. Memang kondisi tanamannya mungkin pasca banjir itu jauh lebih peka. Nah, karena mungkin untuk perlu recovery dulu sehingga kalau ada serangan OPT ya biasanya akan menjadi lebih parah dibandingkan kalau tidak ada banjir. Itu saja, tapi approach-nya saya kira pendekatannya sama, Bapak. Ya, Pak. Uh, terima kasih, Profesor. Uh, pertanyaan kedua untuk uh, Pak Aris, uh, lebih baik sesuai dengan prediksi iklim menanam bulan apa, Pak? Ya, uh, terima kasih, Bu Gagat. Uh, Alhamdulillah ketemu lagi. Uh, dulu sama-sama di Kementerian Pertanian. <tuh> uh, kalau kalau terkait dengan uh, apa yang kita hadapi saat ini, jadi kapan kita harus menanam? Yang pertama adalah tentu saja uh, kita menanam karena ini bukan uh, musim pertama, bukan onset gitu, uh, sehingga kita menanam itu menunggu panen musim sebelumnya. Uh, lalu yang berikutnya adalah uh, ketika kita uh, sudah waktunya menanam, artinya musim sebelumnya sudah dipanen. Kita mau menanam, maka kalau misalnya selama fase pertumbuhan ini nanti eh, diprediksi di wilayah atau di lokasi di mana kita berada itu akan menghadapi kondisi curah hujan yang rendah, maka kita perlu mengantisipasi dengan dengan apa eh, cadangan cadangan eh, <tuh> air yang mungkin nanti eh, dibutuhkan oleh tanaman saat Uh, kondisi air dari atmosfer itu. Uh, <tuh> tapi kalau untuk MT3, untuk MT3 mungkin nanti perlu dilihat karena kondisinya sudah mulai sangat rendah sekali curah hujan, uh, sangat beresiko kalau kita melakukan tanam di MT3. Uh, kecuali kalau kita memang uh, harus menanam dalam arti apakah kita sedang riset atau apa begitu, tapi harus kita imbangi dengan Eh, jaminan eh, air untuk pertumbuhan eh, tanaman. Nah, eh, berikutnya untuk musim hujan yang akan datang, tentu saja kita akan menunggu informasi eh, apa datangnya kapan datangnya musim hujan eh, 2023-2024. Mungkin sementara ini yang bisa eh, saya jawab, Bu Gagat. Dengan Pak Moderator. Ya, eh, baik. Terima kasih sekali Pak Aris sudah menjawab. Mungkin karena keterbatasan waktu ya mungkin tidak uh, tidak harus ada feedback dari dari pem, ya. Kemudian uh, ini ada dua lagi peserta yang uh, raise hand. Ini ada Pak Sarif dan Pak Zainuri. Tetapi ini saya berikan ke Pak Zainuri dulu Pak Sarif ya sebentar ya karena memang beliau petani ya. di lapangan mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya. Saya berikan kesempatan ke Pak petani ya Pak Zainuri Pak silakan Pak Zainuri dari mana asalnya pertanyaan apa ke siapa Pak ada Pak Profesor Andi atau ada Pak Dr. Aris silakan Pak Zainuri saya kelompok tani dari Podomoro satu Kabupaten Pasuruan Kecamatan Beji Pak ya. ini Pak saya daerah wilayah saya itu endemis banjir saya sudah menerapkan, alhamdulillah ya, Uh, apa itu pak uh, prinsip ya ya satu diantaranya budidaya tanaman sehat dua uh, pelestarian musuh alami pengamatan dan petani alih ya saya tiap hari di sawah ini pak dan alhamdulillah endemis banjir ya material-material banjir itu kan juga satu membawa membawa airnya ada udah ada limbah ada apa itu ya seperti itu otomatis Uh, tanahnya itu meskipun banyak kompos, uh, tapi dari material-material banjir itu, sehingga rawan uh, tanahnya itu jadi kahat itu, Pak. Uh, penurunan penurunan vitaminnya ini tanah ya, komposnya itu. di uh, itu dari ketahanan padi, ketahanan padi itu, endem, uh, otomatis tahan dengan tanahnya kurang subur. Nah, ini contohnya saya di lahan ini. Tanahnya kurang memang kurang kurang gimana ya? Kena banjir terus satu kerdil eh, ada ya ada sih pengamat dalam pengamatan itu ada tomcat tapi enggak ya, sebesar musa alaminya. Masa musa alaminya juga lebih banyak. Tomcatnya banyak, warnanya juga cuma satu dua. Tapi kenapa kok tanamannya kurang sehat, Pak? Saya berkali-kali yang tadi itu bilangnya dicabut, dibuang, sudah cabut. Sementara ini saya kabur lagi, Pak. Saya kabur lagi. Ya, sawah itu buahnya, Pak, mahal, Pak. Saya yang buat analisa usaha ini itu, sekitar uh, kalau enggak memakai agensi hayati, pakai budidaya tanam sehat, cuma sedikit. Tapi dengan endemis banjir ini, Pak, membengkak, Pak. Tambah, tambah bibit kerja lain-lain seperti itu, Pak. Jadi mohon pencerahannya aja, Pak, biar kita itu yang di lapangan itu semangat seperti itu kepada Bapak. Siapa nggak tahu kita? Gitu. Cuma itu saya mendengarkan aja dari tadi sambil tanam sambil mengganti padi yang kurang sehat Saya buang. Itu. Ya. Terima kasih, Pak. Mas Hami, Pak Senuri dari Beji, Pasuruan. betul. Ya, ah. ya. oke. Okay. Terima kasih Pak Zainuri atas pertanyaannya. Mau kita gabung saja atau di, mau dijawab dulu Profesor Andi? Dengan ada Pak Syarif ini mau bertanya. Oh Kalau mau digabungkan silakan Bapak. Oke, tadi pertanyaannya Pak Zainuri terkait dengan kondisi di sana yang sering banjir Pak Zainuri ya. Nah, mungkin kita lanjutkan saja nih Pak Syarif sudah Uh, antri untuk bisa bertanya. Nanti silakan dijawab uh, sekaligus dari Profesor Andri atau Prof. atau Dr. Aris. Pak Sarif, silakan uh, pertanyaannya uh, apa okay. di siapa Yang jelas ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih uh, Bapak Moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan nama saya Sarif, penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumnab. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak eh, atas materi yang sudah disampaikan dan bisa menjadi referensi kami di lapangan. Ini ada dua pertanyaan dari kami Bapak-bapak. Mungkin untuk Bapak Profesor Andi. Yang pertama, eh, kami sering menjumpai terjadinya wereng di lapangan dan ada beberapa penyebab terjadinya wereng. Yang saya tanyakan Bapak, mungkin ada adakah faktor utama dari beberapa faktor timbulnya serangan WBC. Karena yang kita ketahui, setahu saya bahwasanya WBC salah satu faktor penyebabnya yaitu penggunaan pupuk N nitrogen yang berlebihan. Sehingga pada saat kami penyuluhan di lapangan eh, kami sudah mengarahkan petani bagaimana memberikan pupuk N yang sesuai anjuran dan penggunaan varietas unggul yang baru, tetapi masih ada serangan WBC. Sehingga E, mungkin ada faktor utama yang menimbulkan terjadinya serangan WBC sehingga kami bisa meminimalkan e, faktor tersebut pada saat penyuluhan di kelompok tani Bapak. Terus yang kedua, untuk Bapak Dr. Andi, e, mungkin kalau kita berbicara perkiraan e, iklim, buat kami petugas dan BOPT mungkin familiar, sudah paham. tetapi kalau kita berbicara petani, E, mungkin bapak-bapak punya pengalaman cara sederhana bagaimana kita mendeteksi suatu adanya serangan WBC. Karena perlu kita ketahui yang saya jumpai di sini, bapak biasanya musim tanam kedua di wilayah kami bulan April itu adanya serangan WBC. Tetapi e, tidak dimungkiri juga pada saat musim hujan, musim sekarang itu WBC ada. Jadinya mungkin ada secara sederhana atau kearifan lokal sehingga petani itu lebih gampang uh, melihat uh, langsung di lapangan untuk mendeteksi serangan BBC. Mungkin itu aja dari saya Bapak. Uh, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Pak Zainuri di PC Pasuruan juga Pak Syarif dari Sumeneb uh, Madura Provinsi Jawa Timur. Langsung saja saya berikan kesempatan Profesor Andi untuk menjawab dan memberikan mungkin advice atau ya, saran ke Pak misalnya. Silakan Profesor. Oke, yeah, Saya kira pertanyaan yang apa sangat baik dari kedua bapak apa uh, dan ini pertanyaan yang sangat apa real gitu ya real yang terjadi di lapangan gitu. Jadi Uh, yang pertama terima kasih nih Pak Zainuri juga sudah apa setia untuk menerapkan apa PHT di lapangan dan tidak perlu apa jangan sampai bosan Pak untuk kemudian tetap dilanjutkan meskipun permasalahan tadi tetap saja dihadapi gitu ya jadi orang coklatnya sudah rendah tomcatnya sudah banyak itu sudah sangat bagus oke okay. namun kemudian tanamannya apa belum sehat dan itu diperkirakan karena uh, banjir dan sebagainya nah saya Uh, mungkin akhir tahun kemarin ya, itu saya muter-muter di Sukoharjo gitu nih. Gitu. Jadi ada tanaman yang tidak sehat dan saya ditemani oleh teman PUPT juga gitu. Kemudian muter-muter, tanamannya nggak sehat gitu. Kemudian kami cek, kalau dilihat dari OPT-nya kelihatannya juga itu bukan karena OPT gitu. Dan kemudian setelah apa ditelusuri lebih lanjut, ternyata pernah dilakukan pengecekan di wilayah itu, bahwa ternyata pH-nya itu sangat rendah gitu pH tanahnya sangat rendah. Nah, mungkin nanti apa uh, punya Pak Zainur ini barangkali bisa dicek apakah memang pH-nya rendah. Kemudian yang biasanya kalau dalam bahasa di tempat saya itu kemudian jadi tanaman padinya itu asem-asemen gitu ya. Nampaknya seperti sakit gitu ya, tetapi kalau dilihat uh, bukan karena OPT tetapi karena uh, tadi pH, faktor lain yang kemudian berpengaruh di dalamnya nah mungkin banjir dan sebagainya itu juga saya yakin akan menjadi faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan nah, tadi kesuburan tanahnya ya karena mau tidak mau meskipun ada yang masuk tapi barangkali juga ada yang tercuci gitu. Sehingga stabilitas katakanlah ekosistem tanah yang ada di dalamnya mungkin juga akan menjadi dinamis beda dengan lahan yang kemudian itu tidak pernah terkena banjir sehingga input yang kita berikan itu mungkin akan mempunyai dampak yang lebih nyata dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi praktisnya mungkin begini, Pak, apa mungkin kalau ada apa di BBP atau di teman PUPT atau PPL yang punya pH meter mungkin barangkali pertama kali dicek dululah pH-nya berapa di tanahnya. Nanti jangan-jangan terlalu asam gitu. Yang kemudian itu akan menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak Baik. Kemarin sudah dicek, Pak. Berapa, Pak? Dua hari, Pak? Lalu. Dua hari yang lalu sudah dicek, saya sudah punya PH tanah. Yeah. Yeah. Angka 7 ya, PH-nya. Oh, 7 ya berarti bagus, Pak. kan Netral kan itu, kan? Yeah. Nah, kalau PH-nya sudah bagus, nah mungkin apakah nutrisi-nutrisi yang lain juga sempat dicek, Pak? Mungkin nutrisi yang apa? Unsur-unsur makro yang utama sama mikro yang utama? Itu yang belum, Pak nah itu hanya di tempatnya Pak Z, mestinya tidak hanya di tempatnya Pak Zainuri ya, mestinya di wilayah apa, yang sama. lamparan atau itu karena kalau banjir kan hamparan gitu ya artinya begini kalau itu dilakukan pengecekan untuk seluruh hamparan, mewakili hamparan kan jadi biayanya tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan setiap petani harus melakukan pengecekan gitu ya sehingga monggo ini mungkin bisa teman-teman apa PPL, POPT yang ada di wilayahnya barangkali bisa Uh -huh. uh, melakukan itu, tapi kami di Fakultas Pertanian itu juga ada Laboratorium Ilmu Tanah yang menyediakan apa istilahnya servis untuk pengecekan unsur-unsur nutrisi utama pada tanah. Okay. Jadi okay. kalau diperlukan informasi lebih lanjut nanti bisa japri ke saya, Pak. Nanti saya hubungkan dengan teman yang memang dalam bidangnya. Itu. Nah, saya kemudian Pak, Pak, langsung nggak pakai teori langsung praktek, Pak. teori wala, langsung, ya. Bagus itu pak, siap pak. Oke. Okay. Sudah ya, membaik kemarin sudah dikapur bang. Oh ya kalau lihat PH-nya tadi sudah tujuh ya berarti sudah baik itu pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, pak. baru ini ada selang jeda tiga hari nggak hujan nanti airnya sudah bikin parit-parit. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Oh, Oke. Okay. Syukurlah Pak, semoga apa terus membaik gitu dan kemudian nanti minah, bisa panen minah. di akhir musim gitu, oke? Okay. Okay. Semangat ya Pak, Pak Zainuri. Yeah. Nah ini pertanyaan dari Pak Sarif. Ya yeah. sama-sama Pak. Pertanyaan dari Pak Sarif. Ini juga bagus Pak. Faktor apa yang kemudian menjadi utama gitu ya? Jadi kalau kita melihat dari apa mungkin penelitian mereng sejak beberapa dekade yang lama sampai sekarang itu faktor utamanya itu satu adalah memang tadi Pupuk N, Pupu N yang terlalu tinggi itu uh, menyebabkan sukulensi batang itu menjadi lebih tinggi sehingga itu lebih disukai orang gitu ya okay? yang kedua memang varietas tiga itu pestisida gitu? keempat itu musualami yang kelima itu adalah iklim iklim itu mempengaruhi semua faktor biotik yang ada di dalam lingkungan gitu. Nah kejadiannya memang kemudian tidak bisa kita itu seperti yang saya katakan tadi pak Pak Sarif ya. ya apakah banget. kalau pupuk itu sudah tepat kemudian wereng coklat tidak akan terjadi outbreak? Tidak ada kepastian itu. Ya. Apakah kalau saya sudah menanam VUTW pasti tidak akan terserang oleh wereng? nampaknya di lapangan yang saya pahami di lapangan semua VUTW itu kalau populasi berangnya dalam posisi outbreak semuanya dimakan Pak. Ya. 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 Kemudian juga menggunakan atau tidak menggunakan pesticides itu juga bisa mendorong outbreak, bisa juga tidak mendorong outbreak dan sama dengan tadi yang faktor iklim. Jadi kalau saya mengatakan lima yang paling pengaruhnya besar ya itu tadi ya tetapi tidak bisa hanya satu saja yang kemudian berpengaruh kemudian akan selalu menyebabkan uh, populasi wereng ini maka tadi bahwa untuk meminimalkan risiko ya maka yang tadi bahwa oh enya yeah, ya tepat yang dilakukan Pak Sarif tadi sudah betul itu untuk meminimalkan risiko gitu menanam VUTW itu meminimalkan risiko tidak menggunakan pestisida kalau tidak diperlukan termasuk pestisida nabati itu juga meminimalkan risiko. Ya. Nah, kalau risiko-risiko tadi sudah kita minimalkan, maka semoga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Aris tadi kemudian kaitannya dengan iklim dan sebagainya itu ya bersahabat dengan kita gitu ya. Supaya ya. kemudian populasi orang coklat itu apa tidak ya. kemudian terdorong untuk naik gitu. Jadi ya. memang rumitnya untuk orang begitu, Pak. Apa ya. itu resultante kombinasi dari macam-macam maka resep yang paling bagus ya kalau kita bisa mengamati dengan mingguan maka kita akan bisa tahu betul mengenai kira-kira ya, ini perangnya akan outbreak atau tidak gitu ya, sayangnya begitu Pak Sarif ya mohon ya, terima maaf, kasih. Ya. Terima, ya, kasih, ya. Ya. terima kasih Pak Sarif, ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya uh, terima kasih Profesor Andi sudah uh, memberikan jawaban, ya, mohon maaf mungkin tidak memberikan feedback ya uh, langsung kita ke pertanyaan yang untuk Pak Aris dari Pak Syarif juga tadi tentang eh, kedudukan tentang kearifan lokal Artinya mungkin eh, apakah bisa di overlay dengan kearifan lokal juga Dr. ikrim atau memang eh, terkait hubungannya eh, bagaimana Pak eh, Aris silakan Baik, terima kasih eh, Pak moderator Mungkin sebelum ke Pak Sarip, saya izin uh, menambahkan sedikit uh, untuk Pak Jainuri dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Andi tadi. Ya, Pak. Jadi uh, ya mungkin perlu kita kita ya mungkin Pak Jainuri juga akan uh, tidak tidak mudah ini melakukannya, tetapi perlu berdiskusi dengan penyuluh POPT begitu. Artinya uh, biasanya kalau kita menanam sesuatu kita uh, Sebelumnya itu ada semacam satu 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 aktivitas yang kita sebut dengan evaluasi sumber daya lahan. Jadi kita lihat bahwa lahan yang kita uh, tanami itu sebetulnya potensinya bagusnya untuk apa. Apakah betul memang untuk pangan atau tidak. Lalu kalau kita menanam pakai pangan, adakah risiko yang akan kita hadapi? Baik itu terkait dengan kesuburan maupun uh, kondisi fisik lainnya. begitu. Nah tadi uh, Pak Nuri menyampaikan bahwa baru saja banjir, nah, tapi sudah dibuat parit-parit. Saya kira itu salah satu jalan keluar untuk mengantisipasi banjir yang kita, apa mungkin kita alami di lahan kita. Jadi, membuat alur di mana nanti air itu bisa, bisa terdrain, ter, ter, apa, tersalurkan keluar dari lahan kita. Itu salah satu yang 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 uh, menurut saya cerdas untuk dilakukan. Di samping juga nanti perlu uh, berkomunikasi bagaimana uh, kondisi prediksi uh, iklim, apakah memang potensial untuk banjir atau tidak uh, ke depan. Lalu yang uh, berikutnya yang dari Pak Sarip tadi. Ya. Uh, kalau kalau saya bukan ahli hama Pak, bukan ahli OPT. Jadi uh, tidak bisa menjawab kalau terkait dengan apakah ada kearifan lokal begitu melihat sesuatu ini akan ada OPT ini dan sebagainya itu tidak bisa menjawab itu tetapi kalau misalnya apa apakah nanti akan hujan atau tidak begitu nah kami punya punya pengalaman diskusi dan mempelajari lingkungan sekitar kita jadi dengan melihat bentuk warna dan susunan awan lalu melihat hewan-hewan yang ada di sekitar lahan kita atau melihat tumbuhan liar yang ada di situ itu kita bisa kita bisa punya punya gambaran bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi hujan atau tidak atau hujannya itu akan akan deras atau berkepanjangan atau tidak dan ini tentu saja nanti akan memberi memberi pengantar juga kepada kita setelah hujan deras kalau itu di musim kemarau kira-kira apakah ada outbreak uh, OPT tertentu atau tidak begitu jadi memang tidak secara langsung nanti uh, akan bisa mengantar ke sana begitu itu Pak uh, Ahmad terima kasih ya sama-sama Pak ya uh, terima kasih Pak Dr. Aris juga penanya Pak Zainul dan Pak Syarif uh, kita masih ada beberapa waktu untuk menjawab pertanyaannya ada tapi mungkin tidak semua harus ditanggapi mungkin yang untuk Profesor Andi ini mungkin sekilas saja saya uh, dari ada pertanyaan tentang uh, penggunaan atau penerapan PHT biointensif gitu Pak uh, yang memang bisa jadi iklim itu menjadi inputan kalau uh, terkait dengan penggunaan PHT biointensif ataupun penggunaan PHT dalam uh, tatanan lanskap itu bisa bagaimana menghubungkan Profesor Andi, silakan Profesor Andi. Ye, terima kasih Bapak Moderator. Jadi apa istilahnya apa ya PHT itu terminologinya macam-macam gitu, Apa apa dengan stressing yang tentunya agak beda juga gitu ya, Landscape kemudian intensif, ada yang green PHT dan sebagainya tetapi apa core-nya core-nya itu adalah kerangka utamanya ataupun konsep utamanya itu sebetulnya sama gitu ya dan kemudian penekanan-penekanannya itu yang berbeda gitu ya satu dengan yang lain. Nah, kalau terkait dengan apa bagaimana ini menghubungkan dengan iklim saya yakin itu uh, ini satu apa yang hot topic gitu ya. Topik yang apa uh, sangat menarik masih banyak dibicarakan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional karena mau tidak mau yang namanya global warming itu sudah berjalan itu ya dan terus berjalan sehingga pemahaman kita terhadap faktor-faktor iklim -faktor dan bagaimana melakukan mitigasi itu menjadi sangat-sangat penting termasuk misalnya untuk kepentingan breeding untuk kepentingan plan protection tadi yang kemudian bahwa uh, salah satu contoh yang mungkin bagi kita mungkin akan nyata itu adalah kaitannya dengan penyebaran misalnya OPT gitu ya mungkin dulu di daerah yang mungkin tinggi karena suhunya dingin OPT tertentu itu tidak ada karena suhunya dingin yang itu tidak cocok bagi perkembangan OPT gitu ya tetapi dengan meningkatnya temperatur ya maka di ketinggian-ketinggian tertentu itu sekarang temperaturnya juga mungkin akan menjadi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan OPT termasuk orang coklat gitu. Nah ini hal-hal yang semacam ini saya kira perlu kita pahami dan saya yakin itu membutuhkan data yang tidak bisa hanya satu musim dua musim gitu ya untuk melakukan studi yang lebih precise, gitu sehingga kalau apa ini saya terima kasih ini saya sudah dipertemukan dengan dr Aris gitu sehingga mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana kita bisa mengoverlay gitu ya data-data dari apa anasir iklim ini dihubungkan dengan misalnya data-data dari hasil yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu di BPPUPT Jatisari ataupun di Ditlin gitu ya sehingga kalau dengan jangka waktu 15-20 tahun, saya kira tren-tren itu mungkin akan bisa lebih muncul dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan kita membaca tren tapi masih dalam waktu beberapa bulan. gitu Oke. Jadi ini saya kira topik menarik Bapak moderator dan mungkin apa kalau ada teman di BBPOPT Jati Sari yang akan meneguni bidang ini saya kira akan menjadi sangat apa temuan yang sangat bukan temuan ya tapi perpaduan yang sangat bagus ya antar berbagai ilmu dari PO dari hama ya, dan penyakit dan juga dari apa klimatologi. Oke. Jadi monggo ini saya kira ruang yang masih sangat terbuka lebar ya, untuk bisa kita dalami bareng-bareng itu satu. Yang kedua masalahnya adalah real yang kita hadapi. Saya kira eh, FAO sebagai Badan Pertanian Dunia juga sangat sangat aware dengan itu dan sangat concern dengan masalah apa global warming ini nanti pengaruhnya ataupun dampaknya terhadap apa pertanian secara umum. Terima kasih pak. Ya, eh, baik Profesor, eh, mungkin ini juga eh, terkait juga dengan eh, hubungan antara eh, kan kurang lebih 2010 itu kan FAO yang mungkin mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Profesor Andi tentang pertanian cerdas iklim ya yang menginisiasi pengendalian hama cerdas iklim. Kemudian eh, eh, mohon eh, Pak Aris bisa memberikan eh, penjelasan itu ya, apakah memang hal-hal eh, apa yang memang harus diperhatikan eh, ketika memang eh, harus menggunakan pertanian cerdas iklim ketika eh, untuk menanggulangi eh, dampak OPT seperti itu, Pak. Silakan Pak Aris. Baik, eh, terima kasih, eh, Pak eh, Moderator. Jadi, kalau diskusi terkait dengan pertanian cerdas iklim, pertanian cerdas iklim itu dia punya tiga pilar. Nah, yang pertama itu adalah adaptasi, lalu yang kedua mitigasi, lalu yang ketiga peningkatan produktivitas. Eh, eh, adaptasi mitigasi, peningkatan produk apa peningkatan produksi dan teknologi satu lagi teknologi pemanfaatan teknologi dalam hal ini adalah it nah terkait dengan hal tersebut tentu saja tiga hal ini bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pertanian ini dengan teliti, dengan precise, dengan dengan cermat ya begitu. Kapan kita harus menanam, lalu kira-kira dengan prediksi iklim yang kita peroleh, kira-kira apa yang akan eh, apa potensi bencana apa yang muncul? Eh, maksud saya bencana ini adalah potensi kerusakan, apakah dari banjir, dari kekeringan atau OPT tertentu. Nah tentu saja eh, nanti eh, dengan dengan eh, didukung oleh eh, hubungan ilmiah antara kondisi lingkungan eh, dengan OPT atau dengan eh, kerusakan yang ada ini kita bisa mengantisipasi, memitigasi atau me, eh, melakukan adaptasi eh, bagaimana kita harus mengambil langkah untuk meminimalkan eh, risiko, meminimalkan kerusakan. Eh, saya kira secara ringkas kalau pertanian cerdas iklim eh, seperti itu Pak. Eh, satu hal lagi tentu saja eh, proses pembelajaran bagi petani itu juga menjadi penting. Dalam hal bagaimana kita melakukan pengamatan cuaca secara sederhana, lalu menerjemahkan data cuaca juga secara sederhana itu penting, sehingga nanti memang proses-proses pembelajaran membaca iklim, membaca data iklim, melihat kondisi iklim di lapangan secara praktis itu juga, menurut saya, penting untuk petani. Demikian. Pak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan Pak Aris tentunya memberikan harapan ke depan bagi kita, terutama generasi generasi muda yang memang bisa menerapkan pertanian presisi, Pak ya, dalam rangka memang meningkatkan produksi dan bisnis dan sebagainya. Baiklah, kita masih ada kesempatan 10 menit lagi, dan ini tentunya waktu yang sangat singkat sebelum nanti juga ada penyerahan simbolis sertifikat ya um, um, oleh teman-teman Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan uh, mungkin waktunya kita masuk ke closing statement atau uh, statement terakhir dari kedua pembicara, pemateri uh, kepada Profesor Andi saya persilakan untuk bisa memberikan close statement terkait apa yang kita bahas di pagi hari ini saya persilakan waktu sepenuhnya Pak Ye, uh, Terima kasih Bapak Moderator jadi, saya kira yang pertama, uh, apa ya, um, coba kita coba semaksimal mungkin apa yang kita ketahui, baik itu sebagai pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, itu kita transformasikan di lapangan. Itu satu. Itu yang Kemudian, yang kedua ini yang mungkin lebih spesifik karena kaitannya dengan wereng coklat, uh, mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwa saat ini adalah saat yang kritikal sehingga mungkin pengamatan lebih intensif itu perlu dilakukan dan kemudian nanti uh, tindakan yang diperlukan itu selain reporting ke apa tataran yang lebih tinggi tetapi juga action di lapangan pada waktu spot itu masih kecil itu perlu dilakukan supaya kemudian tidak uh, apa menyebar ke mana-mana gitu ya yeah. Dan yang ketiga bahwa penanganan warna coklat itu kalau terjadi outbreak itu biasanya apa membutuhkan banyak resources gitu ya. Nah sehingga deteksi dini itu menjadi salah satu kunci untuk kemudian kita bisa meminimalkan cost ataupun biaya yang mungkin akan kita keluarkan kalau kita tidak bisa mendeteksi secara lebih awal. Saya kira Meniko dan yang terakhir saya kira selamat berkarya bagi Bapak Ibu, teman-teman di lapangan baik apa PUPT, penyuluh, praktisi, petani dan sebagainya. Dan tentunya dengan segala apa yang apa peluang yang saya punyai, saya pun juga akan melakukan pengamatan dan kemudian memberikan informasi kalau ada sesuatu yang penting untuk kemudian kita lakukan secara bersama. Terima kasih, Matunuwun. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih Profesor Andi sudah memberikan closing statement. Saya berikan kesempatan closing statement untuk Bapak Dr. Aris Pramudia. Baik, uh, mungkin sebagai uh, penutup uh, pertemuan kita hari ini, kalau dari kami itu uh, tetap Bapak-bapak kita uh, upayakan uh, ber komunikasi dengan penyuluh POPT, baik itu terkait dengan informasi tentang perkembangan kondisi iklim, lalu juga apa pelaksanaan pengendalian OPT, kalau misalnya memang sudah tampak di lapangan, saya kira itu penting juga. Lalu juga yang berikutnya adalah menyiapkan hal-hal Uh, untuk mengantisipasi uh, karena kita menghadapi apa, El Nino ya dan musim kemarau gitu, uh, menyiapkan hal-hal yang sifatnya untuk uh, antisipasi dampak kekeringan, uh, baik itu dengan paritas yang adaptif maupun dengan jadwal tanam yang uh, efektif. Itu aja Pak, ini Pak moderator terima kasih. Ya Baik, terima kasih banyak, Pak Aris dan Pak Andi. Kita doakan ya, teman-teman uh, yang hadir di Via Zoom ataupun uh, YouTube, uh, supaya guru-guru kita ini diberikan kesehatan, atau sebenarnya diberikan uh, kemudahan dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Andi dan Bapak Dr. Aris Pramudia yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Uh, kita berinjak pada acara closing, acara penutupan, yang yang acara ini memang uh, penyerahan simbolik uh, sertifikat uh, dari uh, tim Propak Tani Direkturat Jenderal Tanah pangan. Saya persilakan admin, uh, saya Baik, uh, terima kasih Mas Rahmat. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik kepada para narasumber, dan moderator. Yang pertama kepada Bapak Prof. Y. Andi Trisiono dari Universitas Gajah Mada sebagai narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas paparan dan informasi yang telah diberikan Oke. kepada Terima kami. Kasih. Lalu kepada Bapak Dr. Aris Pramudia dari BIN sebagai narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas informasi dan uh, materi yang telah diberikan kepada kami juga. Terima kasih Bapak. Dan kepada Bapak Rahmat Gunawan SPMP dari BPOPT Jatisari di JNTP Kementan sebagai moderator pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Rahmat telah memandu acara Sama -sama. pada pagi hari, hari ini. Dan terima kasih kepada para sobat propaktani. Eh, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan eh, tetap hadiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semua, wow, Pak Ibu. Terima bersabat. kasih. Eh, okay. salam sehat selalu. Uh, Bapak Ibu semua, mohon izin pamit. Terima kasih Pak Profesor Andi. Semoga sehat selalu.